Oke, okay, hmm. mohon maaf nih berhubung ternyata salah satu aplikasinya minta update dan begitu uh, dan ternyata update terakhirnya adalah untuk membuat gambar kita jadi HD. Oh. jadi show masih go on. Agak ajaib. <laughs> Agak ajaib. Uh, ya itu namanya live. Suka tiba-tiba ada perubahan. Suddenly keluar notifikasinya. Ternyata begitulah adanya. Jadi kita langsung aja kita siap-siap untuk mulai. Ingat ya daftar dulu di atas. Kenapa kalian perlu daftar di atas? di link yang diberikan di atas karena kita ada giveaway 10 kaos, 10 t-shirt dari NVIDIA dari NVIDIA bukan kita yang sablon ada 20 voucher OVO masing-masing 200.000 rupiah dan ada dua unit graphics card berbasis GeForce GTX 1650 yang akan kita bagikan di sini masing-masing um, dari Colorful dan dari MSI graphic card guys hari ini ya graphic card beras emas card graphic card hari e, ini. Kayak nemu emas. Iya, kayak kayak nemu emas banget ini ya kayaknya ya. Kalau belum punya KTP tadi kita udah bahas. Kalau bagi yang semua yang belum punya KTP, kalau kalian punya kartu tanda pengenal yang lain, kalian masukin nomornya aja di situ. Nanti bisa untuk verifikasi. Selama ada nomornya, kalau nggak ada angkanya ya susah juga. Kan yeah, gimana yeah. cara mau verifikasinya? Karena tujuannya adalah untuk verifikasi gitu nantinya. Kalau ada yang nggak punya Ovo, ya dibikin dulu aja. Itu kan gratis bikinnya kan, Iya ya, tinggal dibikin aja. Lagian itu kan Ovo bisa dipakai di Tokopedia. Tokopedia. Iya. Ada linknya di bawah. Eh, ada gambarnya di bawah. <tik> gak apa-apa disebutin, soalnya ada di bawah. Bisa buat belanja. Bisa belanja. Acara ini disupport oleh. Oh, Enggak gitu ya. <tik> Oke, okay, kita bisa mulai aja Gun. Oke. Okay. Jangan lupa absen ya. Oke, okay, jumpa lagi semuanya. Uh, ya, mohon maaf untuk sedikit lambat tadi. Dan kita hari ini akan mulai The Ultimate Play GeForce PC System Review and Benchmarking Session. Ya, yeah. jadi uh, hari ini kita akan membahas mengenai PC yang di samping ini ada tiga, ada tiga. Ini, ini agak buram sih, gitu. oh, ada tiga gitu. Ya, ada tiga tiga, tiga, tiga. Ada tiga, ada tiga buah PC. PC desktop jadi ya. ya, jadi yang akan dibahas secara live kali ini ya, uh, ini uh, merupakan kolaborasi dari NVIDIA dan tim WPG di sini, dan uh, kita kedatangan uh, tiga PC sekaligus. Jadi nanti kalian akan melihat kelucuan di mana kita akan ganti-ganti PC di sini, ya, ini <laughs> ada tiga biji dua lagi nanti tampil, bukan ya, <laughs> bukan nggak ada, nah. Ini adalah tiga PC gaming atau PC high performance yang datang dengan kelas harga yang berbeda-beda. Ada yang entry, tapi entry nya entry gaming high performance ya, gitu. Lalu ada yang middle, sama ada yang high di sini. Uh, setidaknya seperti itu ya, yang diberikan dari uh, Nvidia kepada uh, WPG untuk uh, ketiga PC yang uh, ini. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa PC yang udah jadi ya, kenapa nggak mending rakit sendiri aja? Kalian mesti ingat bahwa nggak semua orang itu tahu gimana caranya merakit dan meracik PC sendiri, Benar. ya kan? Nggak semua orang. Kadang masih banyak yang belum tahu juga seperti apa uh, tingkat performa yang bisa didapatkan dengan set PC yang diracik sendiri. Uh, kondisi barang juga lumayan langka dan kalau kalian sering lihat-lihat di ini di toko-toko uh, online gitu, ada aja gitu ya yang masih menjual PC-PC yang prosesornya ajaib. Figurnya ajaib. ajaib, ajaib gimana tuh? <laughs> Tempo dulu. Oh. <laughs> oh iya iya iya. Jadi ya, sudah ya. versi lalu banget gitu, udah udah ketinggalan udah jadi udah. tapi versi lalu banget. Versi lalu banget. Ah, Terus ditulis iya. lis bisa GTA 5. Bisa GTA 5. Ya, oh, bis, Keren iya. banget itu ya. Iya, <laughs> ya GTA 5. <laughs> tapi <laughs> jain, tapi jangan cuma itu doang game yang jalan. Nah, macar. itu itu masalahnya <laughs> nah, itu. tuh itu itu banyak ya gitu jadi uh, Nvidia tampaknya sekarang akan mulai untuk mendorong supaya ter ter terwujudnya uh, PC PC rakitan atau PC PC bukan rakitan PC PC oh, prebuilt, prebuilt ya, ya, ya yang sudah udah jadi, jadi yang udah jadi gitu ya jadi dalam kondisi seperti sekarang ini juga harusnya ini yang akan membawa kalian untuk beli satu PC itu harganya wajar ya paham, paham ya kenapa PC harga wajar, wajar harga, ya wajar, harga wajar ya, wajar, gitu. ya nah oke okay. sebelum kita bahas tentang si tiga PC ini uh, kita akan ngobrol dulu dengan uh, nanti kita bicara dengan dengan pihak Nvidia langsung lalu ada dari WPG juga dua-duanya terkait dengan PC ini tapi kita yeah. mulai dulu dari pihak uh, Nvidia yeah, yeah. dari Nvidia dari Nvidia uh, dipersilahkan Ibu Peti Ibu Peti mungkin aktifin kameranya dulu Ibu Peti <laughs> udah ya Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah ya? Oke. Halo. Ya, silakan. Bu. Ya. ya. Ya, silakan. Oke. ya? Ini aku langsung mulai aja nih ya. Silakan, silakan. Ya, katanya tadi Bu Peti ada yang mau dibahas, ada yang mau diceritakan dulu. Se Seiring dengan ini nih, PC tiga PC yang unik yang datang ke tempat kita ini. Ya, agak sedikit nge -lag. Ini aku bisa langsung mulai? Silakan. Om Det Silakan. Apa kabar? Oke, jadi aku bisa langsung mulai aja ya. Iya, iya, silakan. Langsung aja. Bisa, bisa, bisa. Baik, baik, baik. Oh, oke, okay, udah kedengeran. Iya, <laughs> udah masuk kok, <laughs> udah masuk. Ya, selamat malam teman-teman. Ini mungkin... Uh, Aku nggak bisa dengar suara apa apa sih. Jadi aku rada ngeblank nih ya. Hopefully semuanya bisa dengar aku. Uh, jadi selamat malam teman-teman. Thank you banget udah nah, hadir ke acara malam hari, malam hari, hari ini, ini ya, ya bersama-sama dengan Nvidia dan juga Jagat Review dan juga partner kami WPG salah satu distributor yang carry uh, MSI dan Colorful VGA di Indonesia. Jadi sekali lagi acara ini uh, malam hari ini untuk lebih ke edukasi sih. Supaya teman-teman tahu apa yang terupdate dari GeForce kali ini, dan yang tadi tadi Pak Dedi udah omongin juga, kenapa kita mau kasih saran atau menginfokan teman-teman prinsip -teman pre apa yang terbaik yang digunakan untuk nowadays, ya, di dalam digital era ini. Oke, okay, mungkin next. Oke. Okay. Jadi, GeForce PC Gaming ini kebutuhan PC belakangan ini sangat meningkat, ya. Apalagi dalam era pandemi, semuanya di rumah, pekerjaan semua dari rumah, main game dari rumah, live streaming seperti saat ini. Sekarang juga, saya lagi ada di rumah. Uh, terus, kebutuhan content creator juga meningkat. Nah, ini kenapa uh, salah satu yang kita bilang bahwa butuh banget nih uh, PC gaming atau PC yang uh, sangat memumpuni untuk. Uh, main game karena ada hampir 1,5 PC gamers, PC gamers di dunia ini dan aku yakin banget pasti bertambah dengan uh, karena uh, gaming selalu evolving kedua live streaming itu ada 20 million live streamers di dunia dan aku yakin banget live streamer ini akan booming banget ya karena uh, seperti yang teman-teman tahu sendiri cita-cita anak zaman sekarang bukan jadi profesor atau presiden tapi menjadi youtuber, jadi of course live streaming itu pasti sangat amat uh, digemari uh, salah satu uh, profesi yang digemari nanti di kedepannya kedua itu juga kita konten, uh, ketiga konten creator, jadi konten creator makin banyak karena semuanya ber, di rumah aja atau semuanya harus ke era digital, otomatis konten creator itu semakin bertambah dan membutuhkan uh, PC atau tenaga PC yang sangat baik atau yang sangat cepat untuk uh, produce sesuatu uh, pekerjaan yang sangat baik dan juga yang terakhir itu adalah e-sport. Jadi e-sport audience di dunia ini lebih besar dibandingkan hampir lebih besar ya atau beberapa uh, e-sport di bidang sport yang sebenarnya. Nah jadi dengan adanya e-sport game yang lebih uh, banyak lagi game-gamenya. Uh, player maupun teman-teman yang main e-sport biasa itu membutuhkan PC game uh, PC gaming yang sangat memumpuni dan jawabannya jelas menggunakan GeForce RTX series. Next. Nah, di sini GeForce RTX-nya masih 20 series ya. Nah, apa sih yang membedakan GeForce RT, uh, GeForce PC gaming eh uh, sorry GeForce RTX uh, dengan GeForce yang uh, dengan GPU yang lainnya. Nah pembedanya satu ray tracing. Walaupun ray tracing ini adalah teknologi yang udah cukup lama ya dari dunia perfilman sudah ada, tapi emang pertama kali dibawakan oleh Nvidia ke PC games, yaitu di RTX 20 series yang sebelumnya. Nah, ray tracing itu kalau teman-teman udah pada tahu dan notice, itu bisa menaikkan atau mempertajam gambar sebuah gambar dengan refleksi-refleksi atau pantulan-pantulan yang sangat bagus. Nah, otomatis apabila ray tracing on itu performanya atau fps-nya agak sedikit menurun. Nah, yang membedakan dengan GPU lainnya, Nvidia GeForce RTX itu mempunyai DLSS dan sekarang adalah DLSS 2.0. Nah, DLSS ini yang disebut juga Deep Learning Super Sampling uh, ini menaikkan performa game. Jadi itu menggunakan tensor core atau AI uh, core untuk performanya lebih bagus lagi dan mencapai 4K. Next. Nah, ini adalah sedikit perubahan perbedaan oke okay, antara native 4K dan DLSS 4K. Nah, kalau di native kelihatan ya FPS-nya hanya 108. Kalau di DLSS 4K-nya dinyalakan itu menjadi 141. Next. Nah, untuk ketajaman gambarnya sendiri, itu bisa dilihat nih dari uh, kedetailannya ya, dari backpacknya salah satu scene game uh, yang ada di sini, uh, di, di DLSS 4 ini, jauh lebih uh, kelihatan lebih tajam. Next, nah, jadi apa nih yang ada di dalam uh, RTX GPU ini? Nah, ada tiga core, ada tiga core inti. Yang pertama adalah shader itu bisa memproduksi sekitar 51 milisecond. Yang kedua adalah uh, RT Core atau yang bisa menjalankan ray tracing. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah ya tiga-tiga tiga penting sih, cuman tensor core which is yang bisa menjalankan AI dan yang tadi aku udah ngomongin tentang deep learning super sampling atau DLSS. Nah, ini bisa membuat performance-nya itu uh, bisa setara 12 milisecond. Next Nah, ini sedikit perbandingan benchmark aja antara uh, RTX dari uh, arsitektur sebelumnya yang namanya Turing itu bisa dilihat di garis bar yang warna abu-abu dan juga dibandingkan dengan arsitektur yang terbaru RTX 30 series atau yang disebut juga Ampere arsitektur itu di bar yang hijau. Jadi, arti uh, performance core performance itu hampir dua kali lipat. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar ya, ini gambar bukan foto, ini gambar asli yang di-take dari Turing uh, tujuh, uh, resolusi 720 di 25 fps. Jadi ini bukan gambar, ini bukan uh, bukan foto yang kita take terus kita kasih lihat di sini ya, tapi ini gambar yang emang dibuat khusus untuk memperlihatkan perbedaan Turing dan Ampere. ampere. Jadi ini Turing, jadi not really depth uh, field di dalam gambar ini. Mungkin bisa ke next-nya. Nah, ini perbandingannya dengan empir. Jadi ini sudah diambil dengan empir uh, arsitektur di satu uh, di resolusi 1440p di 30 fps. Jadi gambarnya lebih tajam lagi, lebih deep lagi. Kalau bisa lihat uh, pencahayaannya, lighting dan pantulannya itu lebih nyata lagi. Oke, okay, next. Jadi itu ada dua perbandingan ya antara empir dan uh, turing. Nah, tadi aku udah ngomongin tentang uh, teknologi apa aja yang ada di dalam RTX. Nah, karena RTX ini yang terbaru uh, kita baru luncurkan itu akhir bulan, akhir tahun lalu uh, dari mulai dari RTX 3080, lalu 3090, lalu ke 370 dan awal bulan, awal tahun ini kita launching the mainstream series-nya ada yaitu RTX 3060 Ti dan 3060. Kalau mungkin bisa dilihat spesifikasi lebih jelasnya di slide ini atau emang kalau misalnya kurang jelas langsung aja ke nvidiageforce.com ya bisa ada lebih detailnya. Oke okay, next. Nah, di LSS itu yang tadi aku jelasin, nggak semuanya, di nggak uh, di semua game ada dan nggak bisa dijalankan di game yang nggak ada atau yang belum support di LSS-nya. Jadi, uh, NVIDIA bekerja sama banyak dengan game developer sih. Awal-awal uh, kita rilis RTX 20, hanya ada hampir 5 game, tapi sekarang kita udah ada lebih dari 20 game yang bisa menjalankan DLSS, both DLSS dan Ray Tracing. Yang terbaru, Uh, yang bisa dijalankan di DLSS adalah uh, yang baru aja kita announce, yaitu Call of Duty Warzone. COD Warzone itu baru aja dirilis DLSS on-nya, jadi teman-teman boleh coba ya. Kalau emang udah mempunyai PC RTX. Next. Oke, okay. nah ini sedikit juga benchmark uh, antara price dan performance ya, Dia perbandingan antara. 3070 3080 dengan panda hulunya dengan 2080 series uh, dan GT 9080 Ti. Jadi dari segi performance tinggi banget untuk 3080 dengan harga dengan range harga yang cukup baik. Next. Ini juga ada sedikit uh, benchmark antara MPR RTX on dan FPS on. Di 3080 itu bisa mencapai 4K resolution 60fps. Di 3070 itu di atas 140p 60fps. Oke, okay, next. Nah, uh, dan kita itu tadi uh, antara 3080 dan 3070 sekarang masuk ke 3060 TI benchmark. Nah, 3060 TI dibandingkan dengan sebelumnya 2080 super dan 2060 super uh, itu jauh lumayan cukup lebih tinggi ya dibanding. Jadi bar yang paling abu-abu uh, yang paling light itu 2060 super dibandingkan ke 3060 TI performance di rasterizing, ray tracing dan rendering itu Performa games maupun apps yang digunakan itu cukup jauh. Jadi kira-kira ini perbandingannya. Oke okay, next. Dan juga ini sedikit benchmark di RTX 3060 untuk beberapa game. Jadi Nvidia Ampere ini untuk semua game dan RTX 3060 adalah versi main mainstream untuk uh, RTX series. Jadi udah bisa menjalankan ray tracing dari DLSS dengan performa yang cukup baik. Oke, okay, next. Nah, uh, tadi kan kita udah ngomongin tentang performa dari DLSS dan uh, ray tracing ya. Uh, pada saat announcing RTX 30 kita juga announcing salah satu fitur terbaru yaitu Nvidia Reflex. Jadi Nvidia Reflex ini bisa aja sih langsung didapetin di GeForce Experience terupdate. Uh, dan gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk merendahkan latency atau menurunkan latency dan menaikkan FPS. Jadi, NVIDIA Reflex Technology ini cocok banget untuk teman-teman uh, yang bermain FPS game. Dan NVIDIA Reflex ini hanya mendukung beberapa game, belum semua game. Jadi, game yang didukung, uh, yang sudah didukung salah satunya, yang relevan buat Indonesia, mungkin Avalorant, Apex Legends, COD Cold War, COD, uh, COD Warzone dan lain-lain. Dan again kita terus bekerja sama dengan developer game untuk uh, memas untuk uh, mengintegrasi uh, Nvidia Reflex ini agar bermain makin lebih uh, bidikannya lebih tepat dan juga bermain jauh lebih nyaman dan enak karena latency rendah dengan FPS yang tinggi. Next Oh ya, yeah. Nvidia Reflex ini nggak hanya di ini sih, nggak hanya di RTX 30. Uh, Nvidia Reflex ini udah bisa digunakan di uh, seri 900. Tapi of course, semakin tinggi GPU-nya akan semakin baik performancenya untuk merendahkan latency dan menaikkan FPS. Ya, yeah, next. Nah, yang paling interesting dan menurut aku paling berguna banget sih untuk saat ini, ya, di antara uh, di area pandemi atau teman-teman yang baru mau coba-coba jadi live streamer, nggak usah mahal-mahal, cuma beli RTX aja, udah bisa menjalankan NVIDIA Broadcast, atau bisa dibilang studio di rumah yang udah ada AI-nya. Nah, NVIDIA Broadcast ini juga. Uh, kita launch itu pada saat kita announce RTX 30 series dan uh, Nvidia Broadcast ini hanya bisa dijalankan di RTX 30 karena membutuhkan tensor core untuk AI-nya. Nah, Nvidia Broadcast apps ini bisa untuk apa aja sih? Nah, ini uh, untuk live streamer atau orang yang bekerja itu cocok banget sih karena bisa noise removal, uh, AI face detection. Jadi kalau misalnya kita ke kanan atau ke kiri kameranya bisa ngikutin kita. Uh, noise cancelling, terus juga ada uh, voice filter. Jadi, banyak banget yang bisa uh, digunakan uh, di uh, feature ini digunakan untuk para streamer maupun content creator. Oke, okay, next. Nah, tadi kan kita udah banyak banget tuh ngomongin tentang games, performance RTX series di games ini, di game itu. Nah, sebetulnya nggak melulu untuk game. RTX ini juga sangat powerful untuk Para creator, content creator. Nah, uh, content creator yang kita, uh, ada 82 studio laptop dan desktop yang sudah bisa um, menjalankan aplikasi-aplikasi uh, yang dibutuhkan creator. Ada juga 52 apps yang udah uh, RTX uh, ditingkatkan oleh RTX menggunakan. Uh, aplikasi yang dibutuhkan yang biasa dibutuhkan oleh creator dan ada studio drivers juga jadi nggak hanya game yang kita selalu uh, fokuskan di GeForce Experience di GeForce Experience sekarang juga udah ada studio driversnya oke okay. next ini ada beberapa benchmarking untuk aplikasi uh, di rendering dua kali lebih cepat di RTX 30 seri dibandingkan dengan 2080 Super nah uh, kurang lebih di ya ini kurang lebih uh, benchmarknya seperti ini di Blender Cycle atau Des Arnold dan lain-lainnya next lima kali motion blur lebih cepat rendering de, uh, dengan Blender di RTX 3080 dan next dan untuk video rendering tentu aja pasti lebih cepat lebih faster di DaVinci Resolve 16 dan beberapa benchmarking Uh, untuk video rendering apps lainnya, yep, next, oke, okay, uh, benchmarking tadi bisa aja langsung dilihat di uh, NVIDIA.com, uh, atau uh, kalau misalnya mau ditanyakan langsung juga bisa langsung uh, nanya ke kita punya social media, IG account NVIDIA GeForce ID, untuk pertanyaan lebih lanjut ya. Nah, uh, pas banget acara malam ini, tadi kan Pak Dedi juga udah introduce tuh, kenapa uh, kita mau men uh, introduce the ultimate play GeForce PC system, karena nggak banyak orang yang bisa merakit PC nggak banyak orang yang sejago teman-teman uh, mungkin yang sekarang nonton ya, kenapa sih mesti rakit PC, aku juga bisa, karena itu susah sih menurut aku, racikan-racikan uh, atau resepi yang pas untuk, me untuk mendapatkan satu PC sesuai dengan kebutuhan itu menurut aku susah makanya uh, Pak Dedi dan tim jaga malam ini akan membantu untuk mereview dan membenchmark beberapa uh, good, better, best solution atau pilihan uh, yang emang sama-sama kita udah uh, diskusi sebelumnya. Nah pas banget uh, mungkin setelah acara ini selesai, teman-teman juga bisa visit ke Tokopedia. Kita sedang ada uh, promo khusus bersama dengan Tokopedia. Uh, itu ada website di bawahnya. Uh, ada beberapa pilihan uh, ada beberapa pilihan PC yang teman-teman bisa pilih. Kalau mau dinaikin atau misalnya mau ditanyakan, langsung aja chat ke partner-partner kita. Jadi kita bekerja sama sama lima partner: GeForce Official Store, MSI Store, COC Store, ada Imba PC, Gamers PC. Dan, uh, dicek aja karena partnernya banyak banget. Aku juga nggak gitu apa Nah, pilihan PC-nya pun banyak dari GTX Series sampai RTX Series. Kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya aja. Nah, jadi to uh, uh, dicek ya. Jangan lupa. Next. Ini udah saya terakhir dari aku. Aku juga nggak lama-lama lagi. Uh, GeForce ID website, nah ini baru aja di-launching hari ini. Jadi, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar uh, RTX series itu apa, lalu teknologi-teknologi uh, RTX atau DLSS tadi, mungkin penjelasan aku kurang dalam. Nah, itu bisa langsung dicek ke GeForce ID website. Nah, sekian dari aku. Itu aja, semoga sesi malam ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Ya. Uh, semoga teman-teman juga yang bingung mau pilih visi apa itu bisa terjawab dan mungkin dari sisi Q&A nanti bisa ditanyakan langsung uh, dari pihak Jagat nanti bisa uh, kasih solusi atau kasih pencerahan. So dari aku itu aja. Terima kasih. Uh, balik lagi ke Om Dedi. Selamat malam. Good nggak ada suaranya oh udah sorry halo tes <laughs> yeah, maaf udah. agak oh, nyeset nice iya tadi. Udah. ya terima kasih banget uh, bapak Peti. nah sekarang uh, kita sebelum lanjut uh, dan menjelaskan apa yang tadi saya bahas ya eh, kita bahas tadi soal harga wajar tapi beneran wajar sih kita senyum-senyum aja nih harganya wajar ya Benar seperti banget. misalnya pc yang di samping itu sekitar uh, 10-11 juta sudah lengkap dengan grafik kartunya. grafik nya, -nya dong berapa Nah, itu <laughs> ya kan dan itu pakai Core i5 eh Core i5 ya ini Core i5, core i5 ya? bukan Core i3 bukan core, oh itu Core i5 bukan Core i3 ya Core i5 itu sudah mulai serius pakai ya. SSD pakai SSD lagi yes ah. nanti itu akan dijelaskan oleh pihak WPG tapi tapi uh, sebelum kita lanjut kita mau bagi-bagi dulu ya kita mau bagi-bagi dulu ya uh, kita ada tiga OVO voucher Masing-masing dua -masing ratus ribu rupiah Dan ini ada pertanyaan dari NVIDIA uh, Kalian harus menjawab dua pertanyaan ini dalam satu ini ya Dalam satu Sekali jawab Sekali jawab Sekali ya, jawab. Sekali komentar Sekali, sekali komentar, di komentar Di chat ya. Di live chat ya Sekali komentar di live chat Jangan dipisah Jangan dipisah-pisah dipisah. ya Jangan jawab Nah tiga yang pertama Benar nggak sih Tiga yang pertama betul Tiga ya. yang pertama Pertama paling benar Iya tiga yang pertama, pertama paling, paling benar, benar. Ya itu akan dapat voucher 200 ribu rupiah untuk Nvidia. Tapi tentunya tiga yang pertama paling benar dan sudah ngisi. Ya. Yeah, <laughs> sudah ngisi form. Sudah ngisi form. Kalau belum ngisi form gak bakal dapet. Percuma jawab kalau nggak ya? ngisi form. Mm -mm. Tadi yang ada yang bilang ini stoknya nggak ada, ini stoknya ada. Jangan sedih, ini stoknya ada. <laughs> itu makanya tadi kita ketawa-ketawa aja pas banyak yang bilang wow stoknya mana stok? ada ini dan ya. kita mulai dari GTX nanti ah, ada dua GTX, biji sistem so, yang RTX. RTX dan stoknya ada oke tapi kita lanjut dulu dengan pertanyaan dengan dua pertanyaan pertama perhatikan baik, -baik. perhatikan baik-baik ya uh, sebutkan game yang baru saja pertanyaan pertama ini tadi jawabnya bareng jangan jangan jawab terpisah yang pertama adalah sebutkan game yang baru saja di announce yang paling baru yang di announce yang uh, sudah bisa menjalankan fitur DLSS satu itu gamenya itu pertanyaan pertama terus pertanyaan kedua sebutkan tiga cores yang ada dalam uh, GeForce RTX 30 series ya oke silahkan menjawab ada dua jawabannya langsung dua yang pertama adalah game Sebut yang baru game. Sudah di announce dan bisa menjalankan fitur DLSS, kemudian sebutkan tiga core yang ada dalam GeForce RTX 30 Iya, ya, gue gitu. baru tadi malam baru lihat di YouTube-nya Nvidia GeForce ada yang baru. Iya, ini banyak yang sudah menjawab gamenya doang, tapi eh, pertanyaan yang... keduanya nggak dijawab. Oh, yang keduanya belum? Iya, malah. itu masih dalam satu, satu jawaban, komentar satu jawaban. Ya. Misalnya gamenya itu apa ya? X, X, uh, X, ya. <laughs> Misalnya gamenya CSGO uh, gitu CSGO. kan, gitu. Terus core utama, core bawah, core kanan, misalnya gitu. Nah itu baru satu-satu kalimat gitu. <laughs> satu sudah ada yang berhasil menjawab. Oke. Okay. Oh, satu udah Lalu Empat satu baru satu. Dua lagi. Ada satu yang typo, ada satu yang typo salah tulis. Yang buru -buru. merasa typo, yang merasa typo diperbaikin. Uh. Jadi, sebutkan satu game yang baru saja di-announce yang sudah bisa menjalankan fitur DLSS dan sebutkan tiga course yang ada di dalam GeForce RTX 30. Or apa saja yang tiga itu dan gamenya tadi apa? Oke, udah mulai banyak yang menjawab benar. Udah dapat tiga, empat, lima. Satu lagi. Kita ambil empat, tapi yang menang tiga. Oh iya, iya, iya. Ya. jadi ada cadangan. <laughs> kita nggak umumkan nanti terakhir ya di ya. Kalau yang ada satu yang nggak, angkat tangan. Iya. Nah. Nanti terakhir baru akan diumumkan. Karena kita cross-check juga. Gimana gun? Oh ya, by the way, di sini tuh agak ramai ya, sebetulnya. Hmm. ada saya, ada Gatot, tapi Justin Bieber, Jauh Sana tuh ada. Ada, ada Oakley di sana, Oakley, bantuin. Ada gunawan Arus yang ada gunawan berkutat juga. Gadget, gadget. <laughs> yang bro <laughs> Kalau ada yang jawab sih, ada kor di juga. Kor masalah lah ya. Iya. Iya. Yeah. Harusnya um, sih. Gimana, udah? Oke, satu lagi. Satu lagi jawaban yang benar untuk cadangan. Siapa tahu? Siapa, siapa tahu. tahu yang ada satu itu? Ya, siapa tahu ada, ada satu, satu yang ternyata lupa putus. daftar. Bukan, koneksinya putus. Atau koneksinya putus. <laughs> Oke, okay, ya. kita close. Kita close. Kita close Set. ya. Sudah di close. Sudah kita sudah dapat. Close. Ya, sudah kita close. Nah, uh, sekarang untuk membahas uh, sekilas menceritakan tentang PC 3 biji yang datang ke tempat kami ini Yang nanti akan kita tes satu persatu Saya panggilkan Bapak Paulus dari WPG, dari PT Wahana Piranti Guna Selagu Sales Manager ya Tempat dan waktu dipersilakan Waktu dan tempat dipersilakan Pak <laughs> Paulus Dan jangan lupa mengaktifkan kameranya Iya, nanti Bapak Paulus akan menjelaskan kenapa bisa harganya wajar. Apa yang dilakukan oleh uh, NVIDIA dan WPG untuk berusaha menyediakan harga wajar? Sebentar, belum? Oke, okay. sip. Silakan, Bapak Paulus. Oke, okay, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Paulus, saya dari PT. Wahana Guna. selaku distributor dari dua brand VG yang akan jadi highlight um, pembahasan kita tentang GeForce 4 System, yaitu Colorful dan MSI. Sampai sini, saya masih kedengaran, cek-cek, one, two, three. Halo, oke okay, ya. Saya lanjut ya. Um. Selamat malam juga buat teman-teman semuanya di sini. Ada 701 juta orang yang lagi nonton bareng kita. Selamat malam juga buat um, tim Jagat, ada Om Deddy, ada Bro Gatot. Dan um, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi buat semua stakeholders yang berbagian di campaign ini. The Ultimate Play GeForce species System, ada NVIDIA, ada Colorful, ada MSI, dan tim Jagat juga di sini. Sehingga um, malam ini akhirnya kita punya um, saya mau sampaikan kita punya solusi buat situasi yang sama-sama kita hadapi saat ini situasi apa sih um, situasi untuk memiliki PC hari-hari ini itu nggak semudah kayak di waktu-waktu yang lalu ya apa enggak saya mau lihat komen ya nih sekarang tapi kalau lihat dari komennya sih kayaknya iya gitu ya um, ada beberapa faktor um, uh, juga pertama juga ada kenaikan harga di hampir semua komponen di dalam PC itu satu dan yang kedua kayak yang teman-teman saya kan tadi baca komennya juga gitu ya barangnya goib gitu udah gitu barangnya belum tentu ada ya kan nah dari semuanya malam ini um, saya seneng banget sama inisiatif yang kita mau bawakan malam ini dual 4 PC system um, kami menghadirkan buat teman-teman sebuah prebuilt PC sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk memiliki PC gitu. Um, yang dengan tajuk um, The Ultimate Play GeForce PC System. GeForce PC System itu apa sih? GeForce uh, PC System adalah pre PC yang sudah um, dirakit oleh um, dengan berbagai rekomendasi dari teman-teman um, di sini, semua stakeholders yang tadi saya bilang, ada Nvidia, ada MSI, Colorful, um, juga tim Jagat, sehingga teman-teman um, bisa lebih mudah untuk memiliki sebuah PC. Kalau sekarang kan, um, kalau kita ngelihat um, toko VGA gitu kan, VGA, waduh harganya segini di toko ini. Um, yang di sebelah lagi harganya segitu kan, jadi, um, jadi yang nggak wajar gitu. Makanya tadi dibilang sama Tim Jagat, harganya wajar, trust me, ini ha, um, harganya wajar. Apa aja keuntungannya teman-teman um, memiliki GeForce PC System yang pertama? bicara spesifikasi um, nanti ada tiga SKU triple PC yang akan dihadirkan um, pada kesempatan malam ini itu speknya sudah dirakit sedemikian rupa dengan berbagai rekomendasi dari ahli-ahlinya ini yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman baik itu untuk gaming, juga untuk um, pekerjaan berat lainnya. Tadi seperti Bu Pety bilang, ada untuk streaming, editing, dan segala macamnya. Ada tiga spesifikasi, mulai dari GTX 1650, uh, lalu ada di RTX 3060, dan juga RTX 3070. Itu yang pertama, spesifikasinya, jadi teman-teman tinggal plug and play. Yang kedua, mengenai harga. Trust me, harganya ini adalah harga yang wajar. Tadi seperti saya bilang, kadang kalau kita bisa lihat lah, di Tokopedia gitu ya. Nanti yang satu kayaknya harganya segini, nanti yang sebelah lagi harganya segini. Kita jadi bingung nih, pilihannya antara mahal, mahal aja atau mahal banget gitu kan. Trust me, ini se-PC yang kita um, hadirkan malam ini um, sudah kita um, pilih gitu, spesifikasinya dan harganya sesuai dengan, um, dengan 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 keadaan yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ada scalper. Ada, ada ada beberapa faktor yang lain. Tapi trust me harganya wajar. Dan yang kedua tadi kan sudah dibilang juga barangnya ini saya lihat komen ada barangnya goib. ini barangnya enggak goib. Tapi bukan berarti barangnya banjir. Tetap masalah kita sampai hari ini adalah mengenai um, alokasi. Apalagi kalau kita bicara um, VGA, belum lagi bicara komponen-komponen lainnya. Prosesor juga hari-hari ini juga um, cukup sulit. That's why kami berusaha untuk mengalokasikan um, sebagian alokasinya khusus untuk teman-teman PC um, lovers di sini, oke? Okay? Dan itu juga bisa didapatkan, nggak 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 di semua, cek cek masih kedengaran? Dan itu, halo. Halo, sorry. Oke, okay, sorry, sorry. Dan tadi saya sampai mana ya? Um, sorry, reinforced DC system. Ya, yeah. oh ya, yeah, tadi mengenai barang goib. Tapi itu bukan berarti barangnya banjir ya. Dan itu cuma bisa didapatkan di beberapa selected partner. Oke, okay. um, itu yang saya mau bagikan. Dan sebagai penutup, tadi saya bilang ada dua brand VGA yang um, kita highlight di sini. Saya mau langsung masuk ke slide. Yang sekedar refresh buat teman-teman. Oke, okay, yang pertama ada uh, Colorful. Colorful sendiri sudah hadir cukup um, beberapa tahun belakangan di Indonesia. Next slide, saya ingin menghadirkan beberapa model supaya teman-teman bisa lihat. Di slide kedua ada Vulcan, um, ada ada Vulcan Series. Ini untuk dengan tampilan uh, yang cukup tangguh dan um, L, dilengkapi dengan LCD display. Ada Ultra um, yang super kece juga tampilannya. Tiga ada Advance. Uh, yang di bawah ada advance dan seperti Nvidia saya mau ajak teman-teman untuk upgrade ke colorful like game GeForce RTX 30 series dan yang berikutnya juga ya di sini saya di slide saya sekedar ingin menunjukkan um, image nya aja oke okay. dan ini sekedar untuk refresh buat teman-teman dan yang kedua MSI MSI teman-teman juga sudah cukup tahu dan semakin ke sini MSI semakin hadir dengan Lini produk yang semakin lengkap. Oke, okay. next slide, powered by MSI ada motherboard, juga kartu grafis. Next ada kartu grafis yang jadi highlight kita pada malam hari ini dan juga next dilanjutin aja nggak apa-apa. Saya sekedar show aja, ada chassis, ada cooling, power supply dan monitor. Kebetulan monitornya juga ada di lab tim Jakarta. Oke. Okay. Jadi, um, saya rasa itu aja. Nanti ada tiga SKU yang sudah disiapkan, uh, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi oleh tim Jagat mengenai spesifikasinya. Tapi itu aja um, yang jadi um, pesan saya malam ini. Oke, okay, teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Yes, balik lagi bersama kita. Terima kasih banget Pak Paulus sudah menjelaskan bagaimana kegoipan itu bisa dihindarkan atau paling tidak diredam. <laughs> diredam. Tadi banyak yang nanya kenapa kenapa enggak eh, GPU only kalau ini dijual grafik card doang dan harganya murah. Saya jamin kalian enggak akan enggak akan cukup cepat untuk belinya. Nah, itu. <laughs> <laughs> kalian enggak akan cukup cepat untuk belanja. Jadi memang cara paling benernya adalah ini ditujukan kepada mereka-mereka yang emang mau nge ngebangun sistem jadinya gitu. Hmm. Karena itu yang punya masalah paling besar sekarang. Yang udah punya sistem sih kebanyakan besar udah bisa main. Udah bisa. Udah, udah bisa. bisa ngedit video. Udah bisa macam-macam lah gitu. Yang kasihan tuh yang benar-benar parah itu yang yang belum belum ini belum punya sama sekali. Terus gitu. mau main game. Iya terus <laughs> mau main game. Terus mau, mau ngedit edit. video. Ya. Eh udah setengah ya. mati deh ya, itu. nyari VGA nya. Iya. Eh tapi by the way uh, kita bagi-bagi lagi deh. Ya, benar. Biar seru. Ada bagi-bagi lagi. Kita aja. ya. Uh, ada apa nih kita? Coba dibagiin ada apa nih? Kita ada voucher OVO lagi masing-masing 200.000. Kali ini untuk dua pemenang. Untuk dua pemenang. Ini tuh. Hmm. Dua pemenang. Lagi-lagi sama ya, ada dua pertanyaan. Terus, uh, dua-duanya ini ya, dua-duanya di satu komentar. Gitu. Dua-duanya harus dijawab berbarengan. Oke, eh, sebentar, gue harus agak geser dulu. <tuk> Baca <tuk> pertanyaan pertama: udah siap, udah siap, udah, udah siap, siap, ya, udah siap, udah siap ya. Uh, ada dua brand VGA yang ikut serta dalam... Ke Kampanye GeForce PC system. system kali ini. Iya itu apa nah, aja? Jangan dijawab dulu. Jangan karena dijawab dulu. Harus digabung dengan jawaban kedua. Kedua. Pertanyaan kedua salah satu uh, salah satu keuntungan memiliki GeForce PC System adalah apakah Ke, keuntungan itu utama sih? Keuntungan utama. 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 Ya, keuntungan utama. Oke, okay, salah satu keuntungan utama. Wah. Jadi, oh. ada dua brand graphics card yang ikut dalam campaign uh, GeForce PC System kali ini uh -huh. apa aja dan salah satu keuntungan utama, bukan salah satu, keuntungan, keuntungan utama, utama dari memiliki GeForce PC System Stop. ini itu apa? Itu Udah bolak-balik dibahas. sempat diketawain, terus sekarang diem. <laughs> <laughs> ya, jadi ada tiga jawaban, soalnya ada dua graphics card dan satu jawaban apa uh, keuntungannya? Keuntungan dua brand dan ih udah ada jawabannya ya kayaknya udah ya oke okay. udah, udah dapat ada ada yang dapat udah udah dapat udah, udah sip sip oke okay, kita close oh, udah dua <laughs> udah cepet banget cepet banget keren keren kita dua, close dua ya dua. untuk dua eh, ya kita ambil, kita ambil tiga buat jaga-jaga ya untuk dua oke okay. Ya, sambil Gunawan masih mencatat, kita akan uh, ini membahas mengenai PC-nya. Yeah. PC ini udah, loh, udah selesai, loh. Kita udah ambil, loh. Pemenangnya udah ada, loh. Udah, udah ada kebanyakan, malah <laughs> udah kebanyakan. Oke, okay. kita akan bicara soal PC, PC yang datang ke kita. Kita ini datang ke... uh, tepatnya datang dari NVIDIA dan WPG, ya. Yeah ini PC masuk di dalam kampanye itu tadi ya, kampanye yang PC sistemnya. Ini ini kan ya. Oke. Ya, spesifikasinya kayak, mana tadi? Oh, ini, ini dia spesifikasinya. Enggak oh, bisa apa. Juga spesifikasinya ada 3 biji, apal. <laughs> <laughs> Agak, gue juga kagak apal. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, gini tapi ya. Kita disclaimer dulu bahwa spesifikasi yang kita bacakan ini sesuai dengan spesifikasi yang ada di PC yang dikirim ke lab Jagat review oleh pihak WPG. Ya, spesifikasi PC yang dijual oleh Nvidia dan WPG di Tokopedia, ingat ya di Tokopedia ini semuanya nih ya itu uh, bisa saja berbeda. Jadi bisa jadi pada pergerakan ya sering dengan waktu. Kalau sekarang sih benar, hmm, kalau sekarang ya. benar. Tapi nanti bisa tiba-tiba ramnya ganti merek bisa jadi. Bisa jadi, tapi karena kan ada kelangkaan juga di situ. Iya itu. Ada juga itu. ram juga ada kelangkaan soalnya. Ini. Jadi paling tidak spesifikasi ramnya akan sama gitu ya. Nah jadi nanti kalau kalian mau cek lagi, cek lagi di, di toko-tokonya itu di Tokopedia. Dan ada beberapa toko nanti kita sebutin beberapa toko lagi yang lainnya juga ada di situ nggak perlu tanyain dulu detailnya tapi paling nggak patokannya ini harganya masih wajar. Nah, itu jawabannya tadi ya. Wajar. <laughs> wajar. Masih wajar gitu. Mari kasih 1650 harga 8 juta gitu. Enggak, gitu. enggak tuh. Enggak enggak, 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 enggak. Kok enggak, kayaknya enggak rela juga nih. <laughs> Agak gila juga kalau kayak gitu. Oke, okay, untuk yang versi entry ini PC gaming entry versi entry. Ya, versi, ya, versi, entry. versi entry. Bisa gun ya, versi entry. Oke, untuk versi entry ini graphics card-nya itu menggunakan Colorful GeForce GTX 1650 4 GB DDR6. Ya, GDDR6. Ya, ini GDDR6 loh. Bukan yang lama nih. Bukan. Ini GDDR6 yang baru. Prosesor pakai Intel Core i5 10400F. motherboardnya pakai MSI B40 eh, 460M Pro. Jadi bukan kaleng-kaleng juga. Buka, buka. Bukan. Bukan B410 gitu. Eh bukan 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 H410 buka, ya. Tapi ini B460. B460. Ya. Untuk RAM yang terpasang sekarang yang kita tes sekarang adalah tim Elite Plus DDR4 2666 satu keping 8 GB. 8 GB 1 keping. 8 GB 1, 1 keping. Jadi masih bisa ditambah lagi untuk masih di dual channel bisa, okay. ya, silakan tambahin sendiri, jadi dual channel bisa. Untuk SSD dia menggunakan Colorful SL500 SATA 240 GB. Itu start bagus, kok dua ratus empat puluh, bukan satu delapan. Iya, bukan satu delapan, bukan <laughs> kan harga yang paling penting, yang paling penting bukan hard disk. <laughs> ya yeah, yeah. yeah. bukan hard disk. Terus untuk power supply, dia pakai thermal tech light power, no, no. katanya light power, no, no. power. tapi enam ratus lima puluh watt. <laughs> kelas kelasnya udah kelas berat. Tapi enggak ngeluh. Jadi memang sistemnya dirancang untuk berkembang. Yo, dirancang iya, Dirancang untuk berkembang. 150 bisa. Iya, puluh bisa bisa ini banget, bisa bisa nah, apa? Bisa berkembang jauh sekali. puluh delapan. Yes. Ya. Dan <laughs> CPU coolernya dia pakai ID Cooling SE224XT. Ya, jadi dia pakai CPU cooler supaya turbonya bisa tetap maintain. Iya, bukan tetap dipertahankan. Dan stock ya nggak stok terus jadi ya jadi turbonya bisa maintain terus di situ terus oh kalau casing dia casing. pakai Thermaltake Versa H18 dengan satu kipas di belakang 120 mm ya ada satu kipas di situ di belakang oke okay, itu yang entry kemudian yang middlenya nanti kita angkatnya ya ini masih yang entry dulu eh, yang middlenya mungkin gue bisa kasih lihat yang middlenya Gun ya oke okay kita masuk ke middlenya, Graphics card-nya itu adalah colorful GeForce RTX 3060. Mulai serius. Mulai serius? 12 ini yang 12 GB. Yang 12 GB. Giga. 12 GB. 12 GB. Dan ini barangnya ada. Ada. Ini barangnya ada, ya. Emang sengaja ditahan kok. <laughs> nggak enggak sengaja <suka> ditahan. <laughs> barangnya ada, barangnya ada. Untuk unit ini barangnya ada. Ya, prosesornya masih sama, dia pakai Intel Core i5 10400F, ya. Motherboardnya dia juga pakai MSI B460M mm. ya, jadi nggak kali kalian juga B460 untuk RAM dia pakai Team Elite Plus 4 42666 tapi 2x8, 2x8. Jadi dua kali 8 jadi 16 gb di sini langsung. Untuk power supply dia pakai Thermaltake Smart BX1 RGB 650 Watt ada RGB-nya ada RGB-nya <laughs> <laughs> RGB juga ya. Lalu uh, untuk SSD dia pakai Colorful CN600 M.2 NVMe 512 GB. Sudah bukan SATA. ya sudah bukan SATA. Oh, harga-harga harga. ya lupa. Tadi yang pertama harganya di kisaran 10 sampai 11 juta. Kurang oh, lebih sekitar iya, gitu iya. Yang pertama. 10 sampai 11 juta. Karena tiap toko nanti ini kan dari WPG dari dari di distributor nanti toko-toko akan bikin sedikit tweaking mungkin, mungkin nambahin RAM-nya sendiri atau nambah ya, apa. Jadi atau sekitar 10 sampai 11 juta kalau yang pertama. Itu biar lebih menarik. Iya, itu biar lebih menarik. Tapi kurang lebih segitu. Enggak hmm. lebih dari situ harusnya lalu untuk yang kedua ini ya gitu terus uh, untuk PSU tadi PSU udah casing, casing Thermaltake S300TG dengan hmm, uh, satu 10. fan 120mm dengan CPU coolernya ID Cooling SE224XT ini memang yeah. memang cooler yang uh, oke okay banget sih karena besar yeah. ya besar gitu kemudian uh, yang... untuk yang yang oh itu masih yang masih kita masih ngasih lihat yang, yang mid nya ya nih tuh keren kan Asik. Penampilannya oke nih. Bikinnya, bikinnya seri apa? Rakitnya serius kok. Rakitnya serius, rakitnya serius. Oke, lalu untuk yang high nya, yang di atas, kita mulai dari grafis card dulu, tentunya. Ini pakai MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3x OC. Ada barangnya. Ada, ada. Ada ya barangnya. Itu. Ada barangnya eh uh, prosesornya oh. Intel Core i7 10700F, naik Di sini. Ini naik, ini naik. Seri, lebih serius lagi. Iya, yeah. motherboard-nya MSI Z490 A Pro. Yeah. Naik lagi. Naik lagi. <laughs> RAM-nya TForce ARGB DDR4 3600. Iya, yeah, iya. Yeah. 2 8 GB, jadi 16, yeah, yeah, 16 giga. ya, 16 GB ya, kenceng SSD Colorful CN600 M.2 NVMe 512 GB untuk power supply dia pakai MSI MPG A650 GF. Ya 650 lagi ya. Untuk casing dia pakai MSI MPG Gangnir, gitu ya. 110R dengan 4 kipas 120 mm ARGB. RGB. RGB, ini <laughs> RGB, RGB semua ini. Oh, CPU, CPU coolernya pakai sini. MSI MAG Core Liquid 240R. Ya ini kayak water cooling ya. Iya. Ya, core liquid water oh, cooling ber -Ber ya, bukan pornya -buk cair, cair kan? Water <laughs> cooling. Ini water cooling ya. Sekali lagi ya, mesti diingat ini spesifikasi yang kita bacakan adalah spesifikasi saat ini. Ya. Yang bukan spesifikasi sini. bulan depan atau dua bulan lagi bisa jadi ada perubahan konfigurasi, tapi kurang lebih akan menyerupai ya. Iya. Ya. Uh, spesifikasi PC dijual oleh Nvidia dan WPG toko Tokopedia itu bisa aja jadi nanti berubah agak sedikit digeser mungkin ada mungkin tokonya berasa bahwa oh saya mau nambahin ini saya mau nambahin ini gitu hmm. karena ini base configuration-nya judulnya Tau. ini base configuration siapa tahu bulan depan bisa naik kapasitas RAM-nya harganya sama kayaknya enggak sih oh, kayaknya enggak kayaknya enggak, Kaya enggak. <laughs> <laughs> mungkin mau ada yang nambahin hard disk oh, eh, bisa. Ya, bisa jadi ya, bisa, bisa, bisa jadi kayak lumayan, gitu, lumayan. ya bisa jadi kayak gitu atau kasih bonus apa gitu <laughs> Nah, kami juga mengingatkan baik-baik uh, baca detail baik-baik masing-masing produk tokopedia untuk PC Nvidia kalau dengan WPG ini sebelum kalian membelinya ya. Jadi jangan terus salah toko terus bilang, "Wih, oh, kemarin di yang di Benchmark sama Jagat beda mungkin bisa jadi beda gitu. Oke, okay, kita mau langsung aja gimana, Gun? Kita langsung? Kita mulai dari yang mana nih? Dari yang bawah dulu? Eh, mulai dari oh ya ini ya? Kita mulai aja. Jadi yang di layar ini adalah demonya, <laughs> langsung demo di layar sini. Kita mulai dari PC. Mana? Oh PC ini dulu ya, PC yang terjangkau ini dulu. Kita mulai dari PC yang terjangkau. Uh, kita akan liatin scaling performa untuk gaming dan content creation. Ada Cyberpunk 2077 di 1080 p medium untuk gaming. Lalu ada Adobe Premiere Pro. 4K to 4K Jadi 4K kita render ke 4K lagi untuk Youtube Terus ada Blender juga Untuk content creation ya. Untuk gaming kita lakukan di ini Di resolusi 10.80p Karena monitor yang dikirim ini, ini 10.80p Dan kayaknya yang paling banyak orang punya 10.80p juga Jadi ya. wajar ya Untuk resolusi PC. wajar Gitu Ini resolusi wajar Nah ini uh, mau main apa nih bantata kayaknya harusnya pre premier dulu baru game oh <laughs> tutup dulu game tutup-tutup kita mau apa dulu sekarang premier oh export. premier udah ada premiernya di sini yes kita akan tes ini Adobe Premiere ya Adobe Premiere 4K 4K 60 4K, 62, 4K 60 ke 4K ke 60. Yo 4K, 4K 60 ke YouTube 4K 60 dengan sedikit editan ini seperti biasa kalau udah banyak yang lihat kita uh, nge-review untuk ini. Nah, coba presetnya YouTube aja langsung YouTube 4K. Nah Rik. preset YouTube, skewing, skewing udah jalan ya? Nah tuh encoder dulu. Coba ceritakan tot apa yang terjadi tot? Gua susah oh, lihat kalau kayak begini soalnya. So <laughs> suka lepas begini suka lepas itu itunya nah, kita mesti masukin kodenya lagi dulu sebentar dia harus connect internet sebentar oh oh dia mesti ke ini ke internet nggak tuh tuh ini mau connect ke internet dulu itu lagi subscription udah ya udah nah gitu Udah bisa oke okay. mohon langsung. maaf ya tadi uh, internetnya lupa dipasang, lupa dipasang. <laughs> sementara karena ini adobinya asli jadi ya begini <laughs> harus nyambung ke internet sini aja ya hati-hati kan -hati. Sip, 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 oke, gimana hasil jadinya? Gue nggak lihat kliknya di mana? Kira-kira, oh, kira -kira ini ada nih, tiga ah, menit, tiga 3... menit, empat puluh tiga detik, empat puluh detik, sekitar detik, tiga puluh detik, harusnya 30 30 sekitar empat k empat menitan jadi four 4K60. 4 k menit, empat menit, itu jadinya sekitar kalau melihat ini sekitar 4 menit, sekitar empat menit. Benar ya? Sekitar 4 menit. Kita tungguin 4 menit. Hmm. <laughs> Sabar. Ini dikit lagi. Nungguin 4 menit. Eh, maklum ini kan masih levelnya masih GTX 1650. Iya, ini GTX 1650 pakai Core, Core i5 dan ini 8 GB. Single channel. Single channel. Ini belum dibikin jadi 16 giga dual channel ya. Seharusnya kan 16 giga dual channel gitu. Single channel ya 4 menit. Ini ini yeah, single yang single channel. Single channel. DSM emang 1650 di, di sekitaran segini sih. Single 16, channel 1650, kurang lebih sekitar segini. 60. Ya emang yang kalian lihat hitam ya, begini ya. Kalian hmm. tidak melihat ada shot yang bergerak itu jadi gitu enggak beda. Nggak. Ini bukan sinar band soalnya. Kalau sinar band ada yang ada yang dibentuk <laughs> ada yang <kirak>. gitu. <laughs> ya ini ya begini gelap. By the way, Gun hati-hati kamera, Gun. <laughs> atetik senggol. YouTube iya iya ini ya, magnify. In. dikit sengaja di magnify sedikit biar bisa kelihatan. Jadi uh, memang ini salah satu kelebihannya dari GTX ya. Hmm. Ada yang namanya NV encoder, NV encoder. Ya. NV encoder. Jadi itu di bisa dimanfaatkan sama software software-software uh, yang untuk rendering gitu. Ya, itu membuat uh, akselerasinya jadi tidak hanya datang dari prosesor doang tapi dari CPU. GPU. dari GPU tempatnya dari kuda course nya kuda course dan uh, Cuda course. ini kuda course dan NVENC ya dan NVENC encoder ya ada NVENC encoder ya Jadi, kuda sama NVENC full dipakai ini video yang biasa kita pakai. ini video yang bisa dipakai ini video 2 menit 7 detik 4K, 60 fps 4K 60 fps jadi bukan 4K 30 fps jadi 4K 60 FPS. Kita convert ke 4K 60 FPS juga YouTube. Iya, YouTube. Ini salah satu kelebihannya dari uh, GTX ada kalau kayak gini kencang banget. <laughs> 4K oh, 60 terlihat. bukan bukan hal yang enteng. Gitu. Bukan, itu berat. Itu nggak enteng, itu berat. Yes, gitu. Gue nggak ngebayangin kalau pakai prosesor doang sih. Iya, <laughs> yang lucunya kayak begini nih kalau di laptop. Seginian juga tapi udah dual channel ya. Iya, dua-dua. Iya, kecepatan segini kalau lihat dari dari prosesnya ini. Ini ini biasanya 4K 60, dipakai buat ini, buat apa namanya, buat yang dual channel yang kayak begini. Kalau oh, ini kita suka single channel oh, 8GB. Lagi. Ini 4 menit itu juga karena apa? 4K itu kan lebih optimal kalau RAM-nya di atas 8 GB. Jadi 4 menit ini harusnya deketa, lebih dekat. Oh, sorry. Nah, itu 4 menit itu. ini harusnya lebih cepat lagi kalau pakai dual channel 16 GB. Yes. Ingat kisaran dari harga PC ini ada di kisaran 10 sampai 11 juta. 10 juta? Ya, sekitar 10, 10 11 juta. Kalau di laptop dapat gak? Sekencang ini. Susah ya. <laughs> Sebentar gue mikir dulu <laughs> Yes itu dia Ya Itu luar biasa memang Jadi berapa tadi? Coba yang paling bawah 4 menit 18 detik 4 menit 18 detik dalam kondisi Single channel Single channel ya. 8GB. Sedikit saran dari kami Kalau kalian memutuskan buat nyari PC yang satu ini Upgrade RAM-nya jadi dua channel tambah satu keping satu keping aja lagi satu tambah keping keping aja lagi harganya udah wajar kok itu empat kita udah sempat ngitung bahwa kalau kita coba cari pretelan ini harganya bisa lebih mahal ya yeah. <laughs> kita udah ngitung pretelan dan gitu. belum tentu wah oh, ada yang bilang chip ada. yang satu itu ini masih bisa buat main game huh? <laughs> nggak ada yang ngomong ini gitu huh? oh. kalau bilang ini bisa buat main game semua game jalan game gamenya nggak ya. kaleng, kaleng kan <laughs> game-nya nggak kaleng-kaleng kita bisa langsung coba gamenya Ya, game, ya game, ini, game, itu mau coba game apa blender dulu? Blender, bisa. blender coba Oh iya 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 iya. Blender dulu tutup aja semuanya. Oh oke 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 kita mau lihat uh, blender tadi Gunawan udah ngerekam kondisinya kalau pakai blender seperti apa? Bisa dikasih lihat mungkin Gun? Oke okay, itu lagi jalan ya dalam kondisi blender ya blender lagi di running di situ. Di sini kita pakai blender yang BMW 27, terus hasilnya itu sekitar 2 menit 20 detik runningnya, dengan konsumsi daya di kisaran 110 sampai 120 watt kecil ya. Eh, 100, me, <laughs> eh, power supply -nya tadi berapa? Power supply -nya 650, <laughs> itu, kan salah, itu kan salah kaprah kan, orang bilang power supply -nya 650 pasti ngambil 600-an uh -huh. Enggak lah dia ngambil sesuai yang diminta, sesuai yang diminta. Gitu. Dia ngambil sesuai yang diminta. Jadi blender satu ini dua menit 20 detik konsumsi dayanya 110 sampai 120. Tentunya ini dipakai semuanya. Hmm. CPU dipakai, GPU ya, juga dipakai di GPU sini. Rendering. Jadi GPU rendering, dua duanya dipakai. Gitu. Jadi kelebihannya emang di situ tuh, untuk akselerasi-akselerasi kayak beginian kencang. Itu ini uh, Blender BMW 27 Oke, okay. load Udah kelar belum blendernya? Belum. Oh, belum ya, Mas. Sabar, 2 menit ya. Sabar. Ya. 2 menit. 2 menit. Sekitar 2 menitan harus ya. Gitu. Ada yang pakai i3 gen 2, ya. Yeah. <laughs> Apa I i3 gen 2? <laughs> yes. Ya jadi gitu. Ini memang PC yang dirancang uh, untuk orang-orang yang memang butuhin PC, butuh PC desktop, mm -hmm. uh, tapi okay. bermasalah dengan grafik card. <laughs> itu ya MMPR kan? PR sih. Emang PR <laughs> sekarang banyak banget yang bilang saya butuh, apalagi uh, sudah menjelang tahun ajaran baru juga setelah setelah ini Ramadhan berakhir kan? Tahun ajaran. Setelah lebaran. Sudah dekat-dekat pertengahan tahun itu udah mesti siap-siap gitu kan? tuh nah, sekarang kita masih blendernya masih jalan sedikit lagi selesai blendernya oke okay. sip 2 menit 20 detik bener iya 2 menit 20 detik konsumsi dayanya 110 sampai 120 watt jadi memang konfigurasi yang seperti ini nih pas kalau mau buat content creation tapi konsumsi dayanya nggak mau tinggi-tinggi bener 100 hmm. emang blender masih gini sih konsumsi dayanya. Iya, ini konsumsi daya ini kok uh, rice, cooker. rice cooker. Rice cooker kalau <laughs> lagi memanaskan. Bentar. Eh. Oh, ini mau manasin bukan masak Buk kalau, Bukan masak. Kalau, kalau masak kok lebih parah. Oh, <laughs> ya memanaskan berarti sepanjang waktu, Sepanjang hari sepanjang biasanya. hari. hari. <laughs> Sementara ini cuma jalan 2 menit 20 detik menit selesai. Gitu selesai. Ya, kan. Ya kecuali kalau kalian render yang berjam-jam gitu ya bisa. Tapi tetap aja mau berapa jam sih? Iya. Kalah lah sama manasin nasi. <laughs> Oke okay, oke. Okay. Ada apa lagi? Kita main game Kita, yang ini apa nih? Enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng. -kaleng. <laughs> Cyberpunk. Cyberpunk. <laughs> oh, Cyberpunk 2077. 2077. Cyberpunk 2077. Ini. ini settingannya di mana nih? Eh uh... bentar. Oh, ini 900p. Iya. Yeah. 900p. Ya ini emang berat banget sih game-nya ya. Kita set berat. di 900p. Crowd density-nya di low, presetnya preset medium, masih medium, masih medium, masih medium, masih medium, masih masih, masih lumayan enak. Uh, kita lihat ini di kisaran 35 sampai tadi sempat sampai 60, 35 sampai yeah, 60 yeah. fps. 35 sampai 60. Ya, yeah. yang berat banget. Dan di game medium. kayak gini emang di 30 ke atas sudah enak sih sebetulnya. Iya yeah, ini, dan game ini 30 game emang enak. Emang super super berat banget emang. <laughs> 1650 bisa jalanin aja udah. Ya udah syukur udah syukur banget. Ini pakai GTX 1650 buat yang baru lihat ini pakai GTX 1650 gitu. 1650 dan ini ada di dalam sebuah PC yang sudah diracik. Suhu CPU-nya cuma 51. Suhu CPU berapa? 50-an doang. Suhu CPU cuma 51 49 oh, 49 sampai 51 suhu CPU-nya jadi adem total. Adem ini nggak muter kencang ya ini nggak muter kencang Ya, ini gak... tidak melihat gatot rambutnya tiba-tiba ini kan tiba -tiba berkibar, berkibar ya. gitu <laughs> ya aman aman ini aman. aman, Ya, jadi mantep ya. Dan suhu GPU-nya cuma 60-an, masih sangat suhu aman. Suhu GPU 60-an ringan lah. Sangat aman. Kalau Cyberpunk sebetulnya yang paling baik itu suhu CPU. Iya, itu. Karena Cyberpunk tuh CPU-nya luar biasa di singkatnya. Load, load load-nya gila-gilaan. Load-nya gila-gilaan gila di CPU. Gila ini pada 14 nano nih Eh, <laughs> Ini belum <laughs> belum yang itu. Belum ini yang CPU ano. 14 nano ini. <laughs> Kalau GPU-nya aman lah ya. Aman kita pakai GP apa sih nih? GeForce GTX 1650 Full. by siapa nih? Colorful. Uh, tadi siapa? Gua, gua agak lupa panjang <laughs> <laughs> colorful. Colorful, colorful, ya yeah, nih. Colorful. GTX 1650 color colorful. 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 <laughs> colorful. Ya. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay. kita akan ganti PC. Cek PC kedua. PC kedua. Kita cek Eh, ya, betul. Oh ini ya. Oh kita ada hasil tes. Sambil kita ganti PC kedua, saya akan ceritain tes tes hasil tes yang lain gitu. Sambil dia nanya chatnya dibaca atau enggak? Chatnya dibaca. Cuma kan nggak mungkin ya. Saya sambil sambil menjelaskan sambil baca chat terus terusan. <laughs> chatnya banyak banget. <laughs> Oke. Okay. Uh, hasil tes yang lain kita bisa lihat di sini ada apa ya? Pertama apa Gun? CSGO ya. Ini ada CSGO 1080p low di sini, ya. Yeah? Counter Strike. CSGO game e-sports yang butuh speed tinggi sekali, maksudnya butuh FPS yang tinggi biasanya. Karena ini akan cocok banget kalau ketemu dengan layar-layar 144 gitu ya, demi akurasi ya. 1080p lo kita dapat 220 -400 kita lose, iya, <laughs> sampai 400 FPS. Kalau kita loss, ya Sampai 400 kayaknya pakai monitor 144 empat empat nggak cukup ya perasaan kalau laptop memang nggak nemu ya memang mesti di desktop kalau ketemu kayak inian ya dua sampai empat fps konsumsi dayanya kurang lebih 145 empat lima sampai seratus lima watt masih Masih oke, okay, masih oke. Okay. Tapi ini memang efek samping dari frame rate tinggi memang suka gitu, yeah. ya kan. Emang frame rate tinggi suka agak sedikit ini tinggi juga. Bakal konsumsi dayanya. Sih. <laughs> ya kalau kalian main just for fun di limit di 60 ya turun ini konsumsi dayanya langsung, yeah. drop jauh. Memang itu kan triknya kita kalau bikin hmm. konsumsi daya mau turun gitu kan, di cap aja gitu itu... bisa. Oke, okay, yang berikutnya adalah uh, PC, apa gun? Eh. Oh, ini cyberpunk ya. Sebenarnya cyberpunk itu juga. Oh, tapi ini ini sah, kita beratin ya di 1080p yang sah, ya. Sah. Yang deket. Ini 1080p kalau density-nya high, preset -nya medium. Uh, kita bisa kita bisa lihat nanti nanti antara PC kita akan pakai ini. Ya, kita akan pakai ini buat membanding. Jadi ini jalan di sekitar 30 sampai 40 FPS. Masih tetap oke. Konsumsi daya naik sedikit ke 160 sampai 170 watt karena berat. Berat banget ini. Karena dia taruh di crowd density-nya di high. Jadi orangnya lebih banyak. Nah, kalau crowd density-nya high itu jelas yang kena itu biasanya prosesor, ya, karena jumlah orangnya banyak di situ. Sementara gitu. Itu Cyberpunk 2077 Nanti diingat-ingat ini ya setupan 2077, sekitar 30 sampai 40 ah, FPS. Berat. Nantinya uh, kita eh. akan uh, pindah ke PC yang lain dan kita akan lihat lagi saya berpangnya jalan di berapa untuk settingan yang sama. Gini ya, Gun. Ya. Oke, okay, sekarang kita ke Valorant. Ya, ini 1080p high. 1080p <laughs> high itu ada di 180 sampai 250 FPS kayak keentengan gini ya. Nah 180 sampai 250 fps. Konsumsi daya ada di kisaran 140 sampai 150 watt. Ini 1080p settingnya high. Ya, Valorant settingnya high. Ya, ini juga ya mulus lancar sih game-game tipikal e-sports kayak gini enteng kalau pakai ini. Jadi PC yang kayak gini udah cocok lah buat game-game typical esports. Kalau buat ngedit-ngedit video tadi sebetulnya cocok untuk 4K dan mantap kalau buat 1080p itu, gitu ya. Itu apa tadi itu? Genshin. Dan yang terakhir adalah apa nih? Genshin Impact. Ini <laughs> banyak yang nanya soalnya gini-gini gamenya populer banget sih soalnya ya ada Genshin Impact 1080p high 1,1 uh, scale targetnya kalau Genshin Impact itu adalah bagaimana caranya supaya 60 fps nya nggak berhenti bener ya 60 fps nya lempeng 60 fps gitu uh, kalau ada yang starter mungkin itu koneksi internetnya entah kita atau kalian ini kan saya Oh ya, dan ini frame rate tinggi tapi kita rekamkan di 30 FPS kan. Kita stream di 30. Kita bukan stream di 100-an jadi kalian tidak akan bisa langsung. Itu akan beda sama mata yang lihat. Itu akan beda. Gitu. Ada pertanyaan soal giveaway, apakah sudah habis? Gila, masih banyak banget giveaway-nya. Hmm. Masih ada belasan voucher OVO. Masih ada masih ada ini juga, masih ada T-shirt banyak ya. Nah, untuk Genshin Impact ini kita dapat 60 FPS konstan, konsumsi daya di 125 sampai 140 watt. Ya udah, berhubung banyak yang nanya giveaway, kita uh, lempar giveaway dulu ya. Kita lempar giveaway dulu, uh, saya punya 5 ovo voucher masing-masing 200.000. 5 ovo voucher masing-masing 200.000. Sebentar, yang mana tadi? Ini ya, 5 uh, voucher untuk yang 200 ribu. 5, 5 voucher OVO masing-masing 200 ribu. Udah siap? Udah siap? 5 OVO voucher untuk yang 200 ribu. Masing-masing 200 ribu maksudnya? Masing-masing 200 ribu. 5, ini 5, jadi 5 penjawab yang benar pertama itu akan langsung mendapatkan ini. Tapi ingat harus daftar dulu di atas, ya daftar dulu di atas. Jadi ingat ya jawabnya langsung dua sekaligus. <tuh> ini kan yang pertama ya, berarti ya. Oke, okay. apa ingat ya ini langsung jawab ya. Yang pertama adalah apa seri GPU Nvidia yang bisa menghidupkan DLSS. Lalu apa codename dari GeForce RTX 30 series? Langsung dijawab, langsung dalam satu jawaban. Ya, apa seri GPU yang bisa menyalakan DLSS dan apa codename GeForce RTX 30 series? Ya, mantap. Satu dua. Ya, apa seri GPU yang bisa menyalakan DLSS dan apa codename GeForce RTX 30 series? Kok ada yang jawab Turing sih? <laughs> Kalian terlambat itu kayaknya kalau Turing. Yang menang namanya aneh banget. Oke. Okay. Kita close. Udah ada harusnya 5 ya. Cepat sekali. Udah, udah ada 5. Nggak, nggak terlalu susah nih. Terus nggak terlalu susah, susah. Baru dapat salam dari Alfa. Nih, pertanyaannya: Alfa, oh. <laughs> <laughs> Alfa lagi ini nih, lagi baik hati, mm -mm. lagi baik. Ini dia nih, oke, okay, Gun ya udah ya, kita close. <laughs> oh, nih, nih, nih. Satu, ya, sudah ya, kita sudah close, kita udah close jawabannya udah cukup banyak. 5 yang pertama yang benar itu nanti akan automatically dapat uh, ini voucher OVO senilai Rp200.000 tapi jangan lupa kalian tuh emang harus daftar dulu di link yang kita pin di chat ini ya. <San> Oke. Okay. Ini kita tadi sudah di entry. Sekarang kita pindah di ini. Lebih gahar. Ini lebih gahar. Tadi udah disulap ya. Ganti PC gitu. Gua jadi ketutupan. Ini juga udah ganti ya? Udah. Kita mau langsung jalan aja nih. Bisa enggak? Coba langsung di aja. Masukin, masukin ke itu. Coba dulu aja langsung, langsung masuk. Jadi ini PC yang versi medium bukan kan salah salah paling bawah paling yang low. mid Fik. langsung you ya jalan enggak agak loading Sip. oke okay, kita udah coba tes Adobe Premiere Pro 2021 di sini ya saya bacain lagi speknya tadi mana tadi speknya agak panjang speknya soalnya jadi ini PC gaming yang eh uh, mid ya, yang middle ya. Ini menggunakan colorful GeForce RTX 3060 12 GB. Barang tidak goib. <laughs> Barangnya ada. Barangnya ada ya. Ini ngambil dari ngambil dari stok yang mau dijual juga mungkin. Ya. Uh, terus prosesornya Intel Core i5 10400F ya. Terus motherboard-nya MSI B460M. Uh, untuk RAM dia pakai 2 8 GB, jadi 16 GB totalnya 2 channel. SSD-nya sudah pakai Colorful uh, CN600 M.2 NVMe 512 GB. Ini gua mau ngabilin PC-nya tapi takut itu, bentar lagi juga udah keluar. <laughs> 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 itu masa 3060 kencang ini? Ini 3060 bentar doang ini, enggak lama-lama. lama-lama ya terus PSU nya pakai Thermaltake Smart BX1 RGB 650 watt jadi nyala-nyala sedikit di power supply Oh ini biru doang sekarang oh hijau. Oh. Ya, tapi lu doang yang lihat, yang sana nggak <laughs> lihat. Tipis-tipis, <laughs> <-setipis>, ya. iya. Cooler kulernya masih ID cooling SE224 XT, ya. Casingnya Thermaltake S300TG dengan satu kipas di belakang. Yeah. Iya. Ada Alfa. Alfa nggak jawab kan? <laughs> <laughs> Alfa nggak boleh jawab. <laughs> Ini dihitung sebagai medium grade, ya. Ini bisa dicari tadi di di apa tadi? Di mana sih? Eh, emang Gun? Kenapa? Di Tokopedia ya. Tokopedia. Coba paling bawah. Eh, Udah selesai. Paling bawah. Ini paling bawah. Mana dia? Oh, lebih cepat dari videonya. Lah, mana dia? Ini mana dia? Coba di highlight. Coba jangan terlalu banyak bergerak ya. Nah, Satu menit 58 detik. Di, lebih dekat, lebih dekat. Satu menit 58 detik untuk video. Dua menit tujuh detik. Nah, satu menit 28 detik. Eh 58 satu eh? Menit, Oh 1 menit 58 detik Untuk video 2 menit 7 detik Lebih cepat dari videonya ya untuk video 2 menit 7 detik 4K 60 fps Bukan 4K 30 fps Ya Kenceng <laughs> Ya otomatis lah Dan ini masih upgradeable, Masih bisa ditambah-tambah lagi SSD yang mau ditambah RAM yang mau ditambah Masih ada slotnya lagi Masih bisa bisa Masih bisa Naik lagi gitu Terus kita ada apa lagi abis ini? Um, kita ada blender lagi atau mau blender ada? Ya? Mau blender kita ya? cepet kok ini harusnya nggak masalah. Oke. Okay. Blen Langsung aja. Oke. Okay. ada birol sih harusnya. Blender. Okay. Kalau mau lihat PC nya gua play sekarang dulu. Sambil nunggu play. Oh kita melihat apa nih sekarang? Oh itu lihat PC-nya tuh bisa dilihat PC-nya kayak gitu ya lebih detailnya seperti itu. Okay. Dari download, Gitu, itu PC-nya. Oke, oh, siap, siap. Okay, ini Blender mau di render langsung live aja. Langsung. Live aja lah, yuk live. Oke, oh, okay. Oh, itunya belum diganti. Oh, pakai kuda ini. Ini belum pakai kuda. Itu pakai, itu masih di video. Oh iya. Sorry, sorry. screen cukup lah. Nah, ini pakai GPU. Ini pakai oh, ngerender pakai GPU. Satu, tapi kencang. <laughs> <laughs> ya itu satunya bohong itu. Satunya rame-rame. Satu unit maksudnya. Satu GPU. Ini ada di sekitar 19 sampai 20-an ya. Sampai 20 ya. ya? Sekitar 19 sampai 20-an. 19 sampai 21 kurang lebih. Harga total PC-nya tadi harga total PC berapa? sekitar 19, sampai 21, tergantung uh, dari tokonya nambahin apa lagi buat ini, buat aksesorisnya segala macam gitu. Oh, iya, gore... Megatot gore... ah, gore... ya, gore... selalu kejauhan sih memang. Oh, ini gara-gara PC. -gara <laughs> begini gitu. Begitu. Jadi cukup wajar mengingat ini pakai RTX 3060. 42 detik kan? Iya, blender selesai dalam 42, 42 detik. detik. Nice cepet ya. Nah. oke. Terus, okay. eh, oh iya, tes game lagi. Tes game lagi. Kita masuk tes game. Itu coba bentar dijalanin settingannya di bagian dari profil mungkin. Settingannya. Ini kita game apa dulu nih? Cyberpunk. Cyberpunk lagi. Cyberpunk 2077. Uh, kita mungkin yang itu dulu aja yang perbandingan jadi yang di langsung aja perbandingan ya, ya. itu gue pakai aja ha -ha. Ini Cyberpunk yang katakan bandingan. Tadi kan dapat 30 sampai 40 FPS ya. Sekarang kita jalan Cyberpunk lagi. yes, ini. Yes. masuk. Apa tuh? Oh, mana dia? Oh, ini ya, eh, grafik sama. Oh, tadi 30-40 fps untuk scene yang seperti eh, ini ya. Ya. Yang ini berapa? 40 sampai 80. Retracing medium. Ini crowd density-nya di oh belum. Coba medium, DLSS, balance. Oke, okay. Masuk-masuk. Nah, ini kan yang jalan enggak pakai retracing. Ini tanpa retracing ya? Yang di Pyro. Yang lagi tampil. Oh, yang sekarang tampil ini tanpa retracing ya? ini tanpa ray tracing yang ditampilkan sekarang ini tanpa ray tracing nah sekarang kalau yang kita jalankan di sini ini pakai ray tracing uh, ya langsung ya. ah, so jalan yang mana ya ah oke okay. jadi ini uh, Cyberpunk 2077 Uh, konfigurasinya itu 1080p, crowd density-nya di high, preset-nya medium, ray tracing-nya ada di medium, DLSS-nya ada di balance. Udah udah jelas ya DLSS itu apa ya? Kita udah ngebahas berulang-ulang kali. Kemarin baru dibahas kan? Iya, baru bahas <laughs> lagi ya. Uh, ini pakai ray tracing. Pake Jadi nilai. ini hasilnya akan ada di kisaran 45 sampai 60. Bener ya? 45 sampai 65 FPS untuk scene yang berat kayak gini. Iya, konsumsi dayanya ada di sekitar 220 sampai 235 ini 235 watt kurang lebih ya. Wajar. Uh, tapi kayaknya uh, ini preset artinya medium ya. Memang Memang refleksinya nggak aktif. Kita mau ganti, kita mau ganti. Ini refleksinya nggak aktif soalnya kalau kayak begini. Mau ganti dulu, akli? Mau diganti ke lebih tinggi? Ada ultra Uh, Oke, okay. crowd nya kita taruh di high, 1080 tetap. Crowd density-nya kita taruh di high, terus presetnya uh, preset-nya taruh di ultra. retracingnya uh, ray tracing-nya di ultra. Uh, okay. ya, kan? Uh -huh. Terus uh, ultra performance di LSS. di LSS. nya di ultra performance juga. Sip. Jadi semuanya ultra 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 ultra. Ultra. Masih 50 FPS. <laughs> Dia masih 50 sampai 60 FPS. Cuman gambarnya shading nya udah jelas banget nih sekarang nih. nah, kan bener kan, retrotingnya udah jelas banget sekarang. Dan suhu CPU hanya 50-an derajat Celsius saja. Iya <laughs> suhu CPU hanya 50 sampai 60. Eh berapa sih? 50 di sini 50-an sih. 50-an. Dek oh, nah ini dekatan Ngomongnya kedekatan. Nah ini GPU juga nggak jauh beda 50-an juga lima puluh lebih dikit lah volume lu tuh masih minus sebab masih minus <laughs> ya suhu cpu nya lima puluh an derajat celcius suhu gpu nya lima puluh an lebih dikit lah yes dan ini ray nya udah mentok kanan ya asik ya di cyberpunk dan ini konsumsi dayanya sekitar 200 sampai 210 watt Lucu ya, malah Mas. turun ya Benar, benar Turun, malah turun 200 sampai 210 watt doang Kalau kayak begini, tadi kan 220 sampai 235 Gitu Bisa hemat, lebih dikit, lumayan Yes Oke, okay, kita mungkin mau lihat game-game yang lain gun Bisa ya Sambil kita switch Ke yang berikutnya Yang mentok kanannya Iya Outrider mungkin? ah, kenapa Outrider? Bajuin dulu aja mungkin oh, apanya nih? game-gamenya mm. mm. ada datanya kan di sana ini mau kan? Yeah. Ah. iya ini ada CSGO kan, ada Cyberpunk 2077 lagi ada Watch Dogs Legion, ada... ya Watch Dogs dua setting, ada Outriders juga di sini gitu, jadi kita coba lihat ini hasil-hasil yang sudah kita rekam sebelumnya supaya gambar lebih kinclong, kalian bisa lihatnya Ini CS:GO 1080p low 280 sampai 400 FPS. Konsumsi dayanya di sekitaran 150 sampai 165 watt ya. Lagi-lagi ini pakai RTX 3060 yang 12 GB dari Colorful dan PC yang satu ini sudah dijual dijualnya tersedia. Ah, tersedia. tersedia tersedia tidak goib sudah ter, sedang dijual tersedia tidak goib itu yang paling penting dengan harga yang cukup wajar sebetulnya di kisaran 19 sampai 21 juta rupiah tergantung apa yang dipasangkan sebagai tambahan-tambahan dari PC ini Nah, Outrider bisa kita cek Outriders ya. Outriders ini kan yang lumayan kemarin kita sempat tes juga Outriders kita tanpa DLSS dulu ya 1080p ultra settingannya DLSS nya kita off kan dan kita oh belum masih oke oh, tuh gitu. itu dia tuh dan kita harusnya dapat sekitar 80 sampai 110 frame per second 80 sampai 110 frame per second untuk konsumsi dayanya itu sekitar 250 sampai 260 watt ya jadi terbang lah ya kalau mau pakai Outriders di sini. Tapi kita masih bisa pakai DLSS ya. Oke, okay, kita coba ini. Ini kita akan coba pakai 1080p Ultra DLSS-nya di setting di performance. Jadi kita hidupkan DLSS-nya untuk performance yang lebih tinggi. Ya, 105 sampai 130 fps. Jadi bawahnya aja 105 fps konsumsi dayanya 200 sampai 300 watt. Ada yang nanya uh, Assassin's Creed Valhalla kita lagi nggak tes Assassin's Creed Valhalla tapi ya tadi apa saya berpang lebih berat sih di sisi ini. <terusan> sedikit ya, <tuh> lebih berat dari, <terusan> salah, sedikit nah, lebih itu saya berpang. Nah, sekarang kita coba Watchdog Legion. Uh, <tuh>. 1080p Ultra, retracingnya di eh sorry 1080p Ultra, ya 1080p ultra aja. Yang pertama ini 1080p, settingannya di ultra. Itu ada di ini. Oh, kalau buat graphics card jelas kita tidak undi. Karena kalau diundi justru jadi tidak fair. Tahu dari mana kalian nanti kan? Jadi harus ada tebakannya. Tapi kita kasih yang berat ya. itu nanti sabar. Ini sebentar, suara saya menghilang. Oh ya, tak balik lagi udah. Oh. Ini Watchdog Legion 1080P Ultra ya bener. 1080P Ultra 60-80 FPS Dengan konsumsi daya sekitar 235 240 Watt Kurang lebih Ya Watchdog Ya ini ray tracing-nya belum dihidupkan Belum, belum hidup ray tracing-nya di sini Ya sekarang coba kita hidupkan Ini tampilannya kayak begini kalau dihidupin Ya, sabar sebentar Tampilannya Sebentar, nah ini ya Lihat-lihat di kacanya itu tampilannya uh, 1080p Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS di Performance Kita masih bisa dapat 48-65 fps Dan konsumsi dayanya turun <laughs> Ray nya hidup, konsumsi daya turun. 210 sampai 225 watt saja. Ya, nah, ini kan asik kan pakai DLSS tuh serunya di situ. Ray dapat, gitu. Konsumsi daya turun. Ini mohon maaf kalau kalian yang melihatnya agak aneh, ini karena direkam di 30 fps ya, jadi kalian tidak akan bisa melihat uh, benar-benar 48 sampai 65 fps-nya, karena direkam pakai kamera dengan 30 fps jatuhnya dan ini di streaming lagi di 30 lagi ya oh, Iya, <laughs> ya. Iya, jadi ya Oke, okay, sip. Ada apa lagi? Gun? Oh, get. kata Gun jangan liatin game lagi, kita giveaway aja langsung. 5 OVO voucher. 2. 200 ribu. Ini untuk yang mana nih? PC medium. Oh, untuk PC medium. Pertanyaannya apa untuk PC medium? Kita lihat. Udah disiapin di sini. Sudah dia, Maria Maria. dia Seperti biasa, jangan lupa daftar dulu di atas ya. 5 OVO voucher masing-masing rp -masing ribu rupiah Ya langsung jawab dua-duanya. Kita akan pilih dua yang paling cepat menjawab. kok eh, dua lima eh, ko dua, lima 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 pertama. Tapi kalian masing-masing harus jawab dua. dua dua pertanyaan, pertanyaan. harus jawab langsung ya. Yang pertama adalah tapi dalam satu kalimat ya. Berapa kecepatan RAM yang dipasang pada PC yang kedua ini? Lalu apa chipset motherboard PC yang kedua ini? Ini sebetulnya sama dengan PC yang pertama. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau memperhatikan pasti berapa bisa kecepatannya? Jawab. Saya bilang aja dia DDR4. DDR4 berapa? Lalu chipset motherboardnya apa? Satu udah benar. Dua. Oh, cepet juga ya pada nyimak ya. Ada yang salah-salah dikit mau dibenerin nggak? Enggak dong, kita harus yang oh, akurat. yang akurat. Itu kan masih ada komanya lagi di belakang. <kelip Tyson> <tIV linking> ada yang ada yang mau kopi Pak. <EN> <án> <t patrol> <tiv> lima, lima yang pertama akan mendapatkan masing-masing OVO voucher dua ratus ribu rupiah. Iya. Lima yang pertama. Tapi ada yang copy paste yang di itu salah. Iya, <laughs> ada copy paste kayaknya tuh salah copy paste ya. Oke, zaman dulu itu Oke, okay, <laughs> sudah kami tutup karena sudah ada lima harusnya ada dua puluh lebih kali yang jawabnya udah benar. <laughs> oke okay, oke okay, oke okay, kita tutup kita tutup kita tutup ini udah PC berikutnya ya? Nah, eh, ini udah, udah PC highnya udah PC yang berikutnya. Ini gue lagi menampilkan PC berikutnya atau menampilkan kita nih. Lagi kalian. Oh lagi kita ya. Oh lagi. Pasti udah lihat dong pasti ya kalian udah lihat ya ini udah PC berikutnya sambil Gunawan lagi mencari lima orang pertama kalian bisa melihat-lihat dulu PC yang satu ini RGB di mana-mana RGB di mana-mana <laughs> ya uh, kita ceritain dulu satu ini mana dia spesifikasinya hmm Hai ini PC gaming dari WPG yang uh, versi High graphics cardnya tidak goib ada bendanya nempel di situ dan nggak cuma satu unit tentunya ya. Ini MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC. OC. Prosesornya di sini pakai Intel Core i7 10700F, motherboardnya MSI Z490A Pro. RAM-nya pakai T-Force ARGB DDR4 3600 2x8, jadi 16GB totalnya. Lalu untuk uh, terima kasih SSD Colorful CN600 M.2 NVMe 512 GB. Power supply-nya MSI MPG A650 GF dengan casing MSI MPG Gungnir 110R dengan 4 kipas, 4 kipas. Yes. 4 kipas yeah. CPU coolernya itu bukan kipas. Ya, ada kipasnya ada sih, kipas tapi ya. itu water cooling ya. MSI MAG Core Liquid 240R gitu, jadi ini yang versi atas. Sekarang versi atas kita mau ngetes apa dulu nih? Versi atas, taruh dulu. Saya cari-cari dulu versi atas ini. High grade-nya sip, oke. Okay. Ini untuk versi atas kita langsung game atau premier Kita dulu? mau apa dulu, Gun? Eh. Premier dulu, premier dulu coba, coba, langsung? Langsung premier, premier jalan, ya jalanin. jalanin. Kan. ini langsung pakai 370 premier 4K60 lagi ya. 4K60. 4K60 saat. 2 menit 7 sama. detik. Kita lihat berapa, harusnya lebih cepat. Ini mungkin nanti pertanyaannya kita lemparnya di ini aja kali ya. Hmm, pertanyaan apa? Gue pertanyaannya, yang buat yang PC ini nanti kuisnya diketik ke live chat. Oh, oke. Okay. Ya, diketik ke live chat aja. Oh. Gue <laughs> tadi ya? Eh, eh. Yeah. Ya, biar adil pertanyaannya kita ketikkan di live chat. Ya, terus ke scroll. Iya. Eh, di pin apa? Itu? Enggak, oh. nggak di pin, diketik Edipin. di live chat. Waduh. Gue omongin tapi nanti diketik live chat juga. Oh, ini gimana udah jalan belum? ya, jalan? selesai, dikit lagi. Ini nggak seru ya? <laughs> kalau ada pakai RTX 3070 nggak seru. Ini main jalan-jalan aja gitu. <laughs> ya. Ya kalau yang delay sebetulnya salah sendiri sih kenapa delay sih? Nah, itu. Sembarang ya untung ruginya ada gitu. Memang begitu. Berapa? Ini dikit. Gak nyampe Dua oh, 20 detikan lagi. Ini tinggal 17 detik lagi. Totalnya berapa tadi? nanti kita lihat ya. Kita masih ada, masih ada lagi kok. Abis ini kita masih punya voucher lagi. Masih kan ada voucher. voucher kita totalnya ada 20 ya. Voucher Dan kita ada. ada. 20. Tadi udah bagi, udah bagi 15. Oh udah 15 ya? Udah 15, oh. kita udah bagi 15 voucher. Kita belum bagi-bagi kaos juga kaos belum dibagi. Belum dibagi. Jadi habis 15 voucher kita bagiin voucher ke 20-nya, terus kita bagi-bagian kaos lagi, ya kan? Cuma 1 menit 41 detik. 1 menit 41 detik. Ini kayak 1080p ya? Kayak Jadi 4K60 2 menit 7 detik bisa dirender ke 4K60 lagi untuk video ini dalam 1 menit 41 detik. Ini video 2 menit 7 detik. Berarti begitu udah pakai Core i7 sama RTX 3070 terbang. 4K 60 itu udah apa? Video 4K 60 gitu. <laughs> kayak udah saatnya 8K, jangan-jangan. Udah saatnya main 8K kayaknya nih ya. Udah saatnya main di 8K nih, luar biasa nih. Oke. Okay. Uh, saya tetapkan bahwa Vega tidak akan diundi ya, karena akan banyak pro dan kontra kalau diundi yang lebih parah daripada kalau saya lemparkan pertanyaan. Nanti kita lempar pertanyaan di teks eh, di okay. di chat akan banyak kerusuhan kayaknya. Iya, banyak kerusuhan kalau kayak gitu nanti. Uh, cuma 200 soalnya. Bagusnya 200 karakter gak bisa. Oh, 200 karakter. Nanti oh. di, disingkatin aja nanti pertanyaannya. Oh. Iya. Panjang banget. Yes, yes, yes. Oh, gampang. Taruh di komen, taruh di itu aja. Taruh di nah. deskripsi. <laughs> Pertanyaan taruh di deskripsi aja, Gun. Ya nah, Itu udah selesai. Iya, sudah berapa? 1 menit 41 detik ya. Terus next apa? Ayo. Blender. Blender. Ayo buran blender. Cepat ini kalau blender. Tutup. kan? Hmm. Masih. Blender kok cepat doang. Lagi-lagi PC ini kita kalian bisa dapatkan di uh, toko Nvidia GeForce di Tokopedia Dan ada berapa toko-toko lagi yang lainnya nanti akan kita taruh di uh, deskripsinya Kita taruh di, di deskripsi ya hmm. Oh itu, Apa itu? Uh, Magnify ya Magnify oh, Iya, ya, udah jalan ini Anji, ah lebih kencang lagi ya kencang amat <laughs> ya 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 ya, 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 ya. <laughs> blendernya kekencengan Enak ya kalau kayak gini ya, nggak lama-lama. Mm -mm. Blendernya ini harusnya tidak nyampe satu menit. Hmm, enggak. enggak. Berapa hasilnya? 28. Iya, cuma 28. 28 <laughs> detik saja. Sampai yang kok. tadi mesti dua menit, 2 menit sekarang 28 detik. Jadi kalau buat 3D rendering, Mantap. i7 plus 3070. Iya, <laughs> RTX 3070. Pakai i7 10 10 700F dengan RTX 3070 untuk blender. Oke, okay, next ada apa nih kita? Uh, kita tunjukin biroll-nya itu yang buat bandingin Cyberpunk-nya. Oke, okay, oh, okay. kita kasih lihat uh, Cyberpunk uh, perbandingan dengan yang tadi. Sambil itu-nya disiapin Cyberpunk-nya itu yeah. ya. Okay. Tadi pertama 30 sampai 40. Hmm. Yang kedua okay. tadi berapa? 40, uh, 40 sampai, sampai 80 ya. 40 sampai 80 fps, jadi pakai 1650 tadi 30 sampai 40 tapi itu single channel sih. Hmm. Terus yang kedua itu pakai RTX 3060 60. itu ada di 40 sampai 80 fps. Sekarang kita pakai RTX 3070. 50 -50. RTX 3070. Enteng ya kayaknya ya? Ya sekitar 55 sampai 70. Ya sekitar 55 sampai 70 fps. Kok bisa 80 kok? an ya. 55 sampai 85, 86 eh iya sampai 8 FPS. Jadi uh, minimum frame rate-nya naik ya. Di sini kita lihat minimum frame rate-nya naik. Cuma dia masih biasa lah tampilannya. Ya, tampilannya masih biasa. Uh, gitu, sense. jadi game-game kayak begini jalannya lancar gitu <laughs> Enak aja udah kalau pakai 3070 Dan yang paling penting adalah barangnya ada bisa dibeli. <laughs> bisa dibeli. Bisa dibeli. Pre-built RTX 3090 ada nggak gan sayangnya? Nah itu mesti ditanyakan. Mesti ditanyain ke, <laughs> tanyain, tanyain ke toko-tokonya itu huh. ya, yang ada di Nvidia GeForce itu. eh uh, ditanyain bisa ke toko-toko situ. Nah Mungkin... sekarang kita mau lihat apa nih? Mau oh, masih yang sama? Settingannya apa tadi nih? RTX di Ultra. RT, ya, RTX di Ultra. Ultra. DLSS-nya apa nih? quality. Jadi Oh, di quality. Gambarnya lebih bagus. Yang mana sih tadi? Nah, itu. Ini ya. Cloud density-nya high, preset-nya ultra, ray tracing-nya ultra, dia rasanya quality. Oh, ini yang 55 sampai 70 FPS. Hmm. Kalau yang tadi itu ada di 65 sampai 80 FPS. Kalau ini 55 sampai 70 fps. Tapi ini udah hidup semua. Mentok. Mentok <laughs> ini. Cloud density-nya udah di high, terus presetnya ultra, ray tracing-nya ultra, DLSS-nya di quality. Ya, itu tadi frame rate yang disebutin tuh di tempat yang berat yang di pasar atau kalau di luar-luar bisa tinggi. Iya, itu tadi frame rate-nya di pasar ya. ya. di yang banyak, tempat yang paling ramai yang, yang paling orang, beratin. Kita kalau tes di situ biar panas. <laughs> kalau di luar ya enteng. Anteng. Di, di pinggir kota banyak orang gitu. Iya, jadi tadi kalau bilang yang jangan rakit sekarang, justru tidak perlu rakit memang. Ini udah jadi. Langsung jadi. Langsung, langsung jadi dan harganya wajar langsung gitu. Belum tentu loh, belum tentu tahun la, tahun depan nanti harganya <laughs> turun itu juga, agak. belum tentu juga. <laughs> serius, semua jualan sih. Cuman uh, stating the fact aja. Kenyataan aja bahwa kalau memang kalian butuhnya sekarang ya cari sekarang. Iya. Gitu daripada tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat ya kecuali yang lebih... kalau memang kalau memang harganya tidak wajar ya udah ya ditunggu dulu tapi kan ini uh, Nvidia nyariin jalan bareng sama BPG bagaimana menyuguhkan harga yang wajar buat yang mau gitu <tuh>. Oh ya gun ini berapa gun harganya kemarin? Ini, ini di 30. juta kalau ini karena ini RTX 3070 memang dan, dan i7 juga i7. jadi memang harganya agak tinggi dan suhu CPU-nya masih 60-an lebih dikit di apa? suhu cpu-nya masih 60-an lebih dikit lebih dikit dong. Suhu CPU-nya ada di 60 sampai 65, lima Jadi suhu CPU juga rendah di sini aman. padahal ini Core i7 10700. Iya, F. tujuh 700F. Ya, water cooling. Ya, iya. <laughs> water cooling gede soalnya ya, lumayan gede, bukan yang satu biji kipas jadi, doang. Rakitan-rakitannya nggak ada concern lah sama suhu. Iya, jadi yang sini nggak nggak semua tiga-tiga rakitan ini nggak punya concern sama terhadap suhu ya. Suhu. Semuanya aman Semuanya banget. Semuanya aman. Itu aman, enggak ada masalah. Ya. Oh, ada enggak apakah bandingnya boleh request tambah RAM atau HDD lagi? Itu tinggal tinggal di request ke tokonya aja. Jadi tokonya kan akan jual base-nya terus nanti bisa di-request ke dia mungkin gitu ya. Maka mau mau sama nambah sama ke puluh juga. Mau nambah ke atas 30 <laughs> agak susah. <laughs> nah, itu. Ya, untuk sementara kan yang diyakinkan ada yang 3060 sama 3070. Oh, iya. 70 gitu. Dan itu 30 juta sebenarnya bukan harga tidak normal. Karena kita udah ngitung. Kalau dirakit terpisah itu lebih tinggi. Laptop juga sih. 10% rakti. ya di ya di laptop juga harga seginian. Iya, eh, seginian. 30 seginian 30 juga, juta. harganya. Tapi performanya nggak seginian. Iya, beda banget. <laughs> Karena laptop beda limit limit dayanya beda. dayanya beda. Gitu, limit dayanya beda. Dan masih bisa di tweaking-tweaking. T-shirt tweaking. belum dibagiin kita masih bagiin voucher abis itu baru bagiin t-shirt uh, ini CSGO GO sekarang ya oh ya ini lagi CS GO 1080p low 280 sampai 400 fps kayaknya <Gin> udah keterlaluan sih ini <Gin> Iya, kalo harusnya iya. Kalau di-unlock di atas 400 sih, bisa bus lagi nih, kayaknya ya, nih ya. Minimumnya naik sih, Iya <laughs> yeah, minimumnya tinggi banget. Dua, dua, selama puluh siapin monitor tiga ratus enam puluh, kayaknya oke. Okay. Iya, nah, luar biasa nih. Terus, ada berapa? lagi ada Cyberpunk. Oh, ya. Cyberpunk itu udah kan, oh tadi nih. udah tadi Cyberpunk ya. Udah. Terus ada apa? Watchdog, watchdog legend, 1080 sepuluh delapan puluh P ultra ya. Abis ini ya, watchdog legend, sepuluh delapan puluh P ultra. Coba kita lihat habis ini. lihat at legend 1080p ultra tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, gini ya. 70 sampai 95 fps. Tapi ini konsumsi dayanya memang tinggi ya. <laughs> ya namanya juga high high performance. High performance. High performance. Tapi bukan 650 watt Bukan. <laughs> 650 90 plus kan power power consumption Su eh power, power apa power supply? Power supply. Ya. Power supply. Ini buat stock legends, bola p ultra, tapi belum dihidupin ray tracing. Mau yang ray tracing? Ya, kan mau yang ray tracing dong, ray tracing-nya dihidupin. Ambil yang ray tracing. Buat yang datangnya baru sekarang nggak telat kalian kok masih banyak hadiahnya dan graphics card-nya belum. Hmm. Kita nyimpan yang Ini yang ray tracing. Ini pakai ray tracing ini, retracing 1080p ultra ray tracing ultra Terang. DLSS LSS di balance. balance dia dapat 60 sampai 90 fps konsumsi artinya, dayanya orang, bayangan ya bayangannya hmm. kelihatan ya di kaca ya harusnya ya ray tracingnya udah hidup ya 30 juta itu murah muka gini ya bedakan kata murah dengan tidak terjangkau Iya. Yeah. <laughs> itu <laughs> harus dibedakan antara murah sama tidak terjangkau gitu kan, ya ada ada perbedaan gitu. Kayak misalnya kalau kita bicara motor, harga 8 juta, juta. murah. <laughs> murah. Perman. Tapi tapi kalau yang gajinya sejuta ya mah nggak ya, nggak ya, kebeli ya, gak gitu. Terjangkau, tidak terjangkau. Tidak terjangkau jatuhnya Jatohnya itu. Ya. Tapi abang Gojek beli motor. ya Nah, walaupun belasan juta. ya Gitu kan? Nah, kalau buat kalian-kalian yang memang butuh ini buat uh, rendering, buat video editing, apalagi kalau sudah profesional ya, jadi sudah menghasilkan uang, ya 30 juta itu balik. Sekali project-nya bisa beberapa oh mungkin dua oh kali, berapa, tiga kali project iya, lah gitu. Ya sekali maksudnya sekali project dapatnya udah lumayan. Iya, iya, udah lumayan gitu. Itu, gua masukin ke itu ya. The medium. Iya, yeah, ini medium. sekarang the medium. The medium 1080p high. Duh, katanya the medium. katanya medium <laughs> tapi high. <laughs> gitu. Ini yang kelihatan parah di ruangan yang merah-merah tadi. Di lainnya nggak terlalu parah. Nggak salah. Ini murah, murah itu sebetulnya murah dan mahal itu absolut karena perbandingan terhadap apa yang didapatkan. Apa yang didapat. Terjangkau atau tidak terjangkau <laughs> itu yang relevan, yang relatif. Relatif. Tidak relatif terjangkau, beda. relatif tidak terjangkau. tidak terjangkau. Itu kalau murah, itu tidak relatif. Murah itu ya benar-benar tergantung sama ini ya, apa sama yang didapat, per perbandingannya, apa yang dapat. Ini apa nih, medium ya? Sepuluh 1080p, high? ini yang berat soalnya pendek doang. Oh, ya, sebulan sampai seratus FPS, konsumsi daya tiga ratus tiga puluh watt, kurang lebih ya. ya ini soalnya berat itu di ruangan merah ini. Yang... Oh, yang berat itu di ruangan yang merah itu. Yes. Ini ada versi ray tracing. Ini RT Ultra. Nah, sekarang kita pasang ray tracing ultra. 1080p high, ray tracing ultra. WD. Turun sih ke 35 sampai 40 FPS. nggak kebayang kalau pakai PC yang sebelum yang lain-lainnya gimana nih. Untungnya gamenya nggak butuh tinggi-tinggi amat ini frame rate-nya. Iya, game ini butuh sekitar 30 FPS sudah cukup, Udah cukup sih. Sudah ya. cukup. Sudah enak. Untungnya begitu. PC tiga 30 juta, V satu project satu koma lima cuma dapat project tiap empat bulan gimana? Ya salah sendiri. <laughs> <laughs> emang bukan buat kalian, emang bukan. Emang emang ini ada ada tujuan ya memang yang satu ini. Gitu. Ini, ya, ini apa nih? Ini yang pakai dasar Oh ini yang pakai data Quality ini ya. Yeah. Nah, sekarang DLSS masih hidup nih. Kalau tadi kan nggak pakai DLSS dia 3540. Sekarang pakai DLSS quality kita dapat 60 sampai 75 FPS. Langsung naik jauh. Langsung <laughs> naik lagi dia. <laughs> Tapi ray Tracing nya ultra. Iya. Nah, Tetap jadi quality ray tracing dapat refleksi refleksi ini dapat semua. Gitu. Ya, ini monster sih. Iya. tiga 30, ya 3070 sih udah wajar lah Gini. itu monster. loh ada yang bilang katanya uh, Nvidia nggak juara barang nggak ada. lah ini ada barangnya. Gak ada baru masuk dia berarti <laughs> baru join. Gak nah, ngikutin dari tadi bahwa uh, acaranya mungkin dibuat yang, yang gak, gak ada. Ya kalau beli satuan. oh yang nggak ada kalau hmm. beli per kart per kart. Gak ada karena kalau dilepas beli per kart pasti yang beli Bukan, bukan gamer, gamer. Ya, bukan gamer <laughs> gitu. Nah, jadi uh, yang dilakukan adalah ini dibikin jadi PC untuk mengakomodasi orang-orang yang butuh PC. Gitu, karena lebih kasihan yang butuh PC dong. Iya. Kalau kalian yang sudah punya graphic card, ya kalian sudah punya, paling enggak sudah punya PC yang kasihan yang belum punya, belum sama, punya sekali. sama sekali. Oke, okay. uh, kita langsung giveaway. Kita langsung masuk giveaway Ini 5 OVO voucher terakhir Masing-masing 200.000 rupiah Iya Pertanyaannya adalah Mana tadi Seperti biasa Langsung jawab dua ya Dalam satu jawaban langsung jawab dua Langsung jawab dua Mana tadi <laughs> Oh, ini, 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 ultimate, eh, yang iya kan, iya, iya, nah. iya, sebutkan fitur enggak sih, tes, tes, halo kedengaran atau tidak, carlo, kok saya tang ting tung, ah, oke, okay, sip, nah, sebutkan fitur terbaru dari GPU GeForce RTX yang bisa menghilangkan background dan noise pada audio. Ya, background dan noise pada audio sebutkan fitur terbaru GPU GeForce RTX yang bisa menghilangkan background dan menghilangkan noise pada audio itu baru pertanyaan pertama pertanyaan kedua apa nama fitur dari Nvidia GeForce yang dapat menekan latensi merendahkan latensi dan menaikkan frame rate atau FPS nah ini tadi yang dibahas sama ini ya, ya Bu Peti tadi ya dijawab itu langsung dalam satu uh, satu kalimat eh, satu kalimat ya, satu kalimat betul 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 satu komentar sebutkan fitur terbaru dari GPU GeForce RTX yang dapat menghilangkan background dan noise pada audio background dan noise pada audio lalu GeForce yang bisa uh, fit Nvidia GeForce yang menekan latensi dan menaikkan FPS 5 orang pertama yang terbaik akan mendapatkan voucher OVO masing-masing dua -masing ratus ribu rupiah. Ada yang menang berkali-kali, sekali aja lah ya. iya, kalian nggak bisa menang dua kali, kalian cuma menang satu kali aja, ya. Jangan menang dua kali. banyak yang salah ya pertanyaan kedua hmm? banyak yang bener bener kok pertanyaan pertamanya kali eh enggak Tuh, nih yang salah. DLS. oh iya kok dlss eh, sih fitur Nvidia GeForce dapat menekan latensi dan menaikkan fps latensi mouse ya, eh, latensi input ya. latensi input latensi input ada latensi kalau DLSS itu bukan latensi, bukan latensi itu, itu naikin, uh, ya, itu meringankan, itu. meringankan, ya, mau meringankan tubuh. Udah, sip, sip udah, dapat Case close, close, kita sudah uh, selesai dengan yang satu ini, terus. Itu daripada kelihatan layar biru-biru kenapa enggak dijalanin? Iya, yeah, jalan pang kita main apa -apa. main Cyberpunk aja di sini. Oh sampai, sampai, sampai habis. Eh, sampai tamat ya main Cyberpunk ya. <laughs> sampai tamat game ya maksudnya. Oh enggak, jalanin Genshin Impact aja <laughs> kan. sampai tamat. <laughs> Genshin Impact sampai tamat. Oke, oke. Okay, oh. okay. Kita masuk ke t-shirt. Kita masuk ke oh, dalam Q&A ya. Ada Q&A Tapi untuk masuk dalam Q&A saya ada 5 t-shirt NVIDIA hmm. 5 t-shirt NVIDIA Sambil kalian mikirin pertanyaannya apa ya. Lima pertanyaan terbaik yang diajukan dan terpilih Itu nanti akan uh, dapatin masing-masing satu t-shirt NVIDIA Tapi pertama-tama kita akan lemparkan dulu 5 t-shirt NVIDIA Untuk semua yang bisa menjawab dengan benar dan cepat Pertanyaannya pertanyaannya saya pas saya taruh di teks aja ya. Iya, gue ngerti. Kalau udah dapat kaos boleh pakai ini lagi, dapat pilihan lagi. kan? loh. saya lemparnya di chat ya dan tidak saya ulang-ulang lagi eh saya ulang-ulang deh nggak apa deh saya copy paste dulu deh tadi udah ada PC yang entry ada yang mid sama ada yang high ya untuk gaming dan high, ya gaming dan high performance ya siap-siap untuk 5 t-shirt Nvidia go untuk 5 t-shirt Nvidia untuk 5 T-shirt Nvidia Eh hey, nama VGA nya woi <laughs> Ha <laughs> Gun bisa lihat Gun Bisa lihat Ada namanya paling nggak mereknya lah Merek dan tipe GPU nya Merek dan tipe GPU nya Yang nyimak dapat udah ya, kayaknya ya uh, merek kan ya, merek sama tipe GPU untuk yang mid ya Gun? Uh, tempat banyak yang salah semua. <laughs> banyak yang salah Wih, lengkap loh sampai ke ini loh, sampai ke apa namanya? Ramnya. <laughs> Viramnya disebutin. Niat berapa ukuran Firam Luar biasa. Tapi tadi nggak lihat di PC emang telat sih. salah nulis nama mereknya ya nama mereknya salah ya L nya double <laughs> <laughs> Oke okay. ada yang jawab pakai PC pertama <laughs> <laughs> Sip, oke. Okay. Sudah. Sudah cukup ya, sudah cukup. Sekarang kita akan memilih pertanyaan dari kalian. Eh uh, uh, mungkin disebut gitu, dulu. Jadi kalau seandainya, ntar ada yang menang, ya? tapi menang mungkin yang ADS sebelumnya kita gugurkan. gugurkan, kita kasih yang berikutnya Sari ya. Yang ter... Ya. Jadi poinnya begini. <kuh> uh, tidak fair kalau misalnya kalian udah menang tadi terus kalian tidak boleh dapat VGA juga setuju ya nggak fair ya tadi kan <laughs> kalian kan juga pengen dapat VGA ya gimana kalau saya menang di VGA tadi saya dapat kaos kan kayaknya nggak hmm. seimbang gitu <laughs> jadi gini kita udah milihin cadangan buat pemenangnya yang tadi semua kita pilih cadangannya seandainya kamu ikut lagi dan kamu dapat VGA nya berarti kita tuker kaosnya ya kamu nggak dapat kaosnya tapi kamu dapat VGA. VGA nya sama dengan OVO nya juga yeah. ya ya Yo, ya, ovo 200 ribu gak ada artinya sama VGA nya yeah. <laughs> ya, gak ada artinya ya. Jadi kalau kalian bisa menang menang ovo tadi ovo ovo ya cuma sekali kan menangnya kan, bolehnya kan, ah, cuma ah, sekali menang, sekali. udah dapat nih ikut lagi yang VGA nggak apa-apa. Kalau kalian menang lagi di VGA, kita tukerin, ya, kita tukerin. Jadi yang ovo kita kasih ke pemenang yang kalau tadi 5 berarti yang keenam, yang cadangan. Yang cadangannya kita kasih, ya, yang cadangannya jadi berharap harap aja masih bisa dapat kalian gitu. <laughs> terus kalian yang yang tadi itu dapat dapat VGA. Setuju ya? Tuh, setuju, 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 setuju gitu ya. Setuju kayak begitu. Kita kayak begitu aja jadi biar fair, biar uh, masih bisa dapat juga semuanya gitu. dapat, semuanya dapat. Dan tadi kalau udah aktif ya tetap dapat gitu kan. Dapat kepastiannya dulu gitu. Oke, okay, 5 pertanyaan, kita tunggu 5 pertanyaan dari kalian uh, terkait dengan PC yang satu ini, eh PC yang 3 ini. 5 pertanyaan saya ada kosan di rumah mau tukar 1650. Eh, bukan gitu caranya. <laughs> Oke, okay, jadi kita akan menjawab 5 pertanyaan. Bisa tunjukkan ke Jagat? Bisa tunjukkan ke Nvidia, bisa tunjukkan ke WPG juga. 5 aja nanti Gunawan akan pilihkan 5 Mungkin kalau yang terlalu banyak sudah dijawab ya udah nggak kita ambil lagi. Yang mungkin terlalu umum. Iya. Yeah. Oh, yang... oh, kalau pertanyaan tadi belum dibalas Om Alfa di mana? Uh, Alfa sekarang lagi kurang sehat. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Lagi nonton sih ini, lagi nonton. tapi ya lagi kurang sehat. Lagi kurang jadi sehat. mungkin mau didoakan uh, kesehatannya. Ini gitu. ya, sebelah sini cuma stuntman ini. <laughs> ini stuntman, Ganti Alfa. <laughs> ada standmennya di sini. Tidak akan ada pertanyaan. Kita ambil dulu satu pertanyaan. Oh, yang buat jagat dulu mungkin. Masak belum nemu. <laughs> belum nemu yang buat jagat. Oh, ini mungkin yang, yang, mana? yang Cocok buat kita coba. Apa tuh? Fitur. mending mana prosesor high end tapi VGA nya kelas mid atau sebaliknya mengingat uh, kan VGA sekarang udah banyak fitur ah oke okay, oke okay. mending yang mana prosesor yang high end VGA nya kelas mid kelas mid itu apa ya 1660 gitu mungkin. 1660 mungkin ya kalau dari harga mungkin sekarang udah jadi mid yang yeah, GTX GTX <laughs> atau prosesornya apa tadi prosesornya atau sebaliknya ya berarti prosesornya class mid, kelas mid, high. nya high. Oke, okay, ini menarik. Sebetulnya jawabannya adalah tergantung pada kebutuhan. Iya. Yeah. Iya kan, tergantung apa yang dipakai. Yeah, iya, mau ya. mau gimana? Mau Aktivitas, gimana gitu? Aktivitasnya. Aktivitasnya mau gimana? Kalau ternyata kalian menggunakan aktivitasnya menggunakan aplikasi atau software yang CPU oriented. Pergi, percuma. Iya, iya. Percuma. <laughs> GPU-nya bisa buat main game. Bisa, bisa buat main game. Tapi pekerjaan kalian itu nggak <laughs> selesai dengan lebih cepat jadinya kalau yeah, CPU-nya memang CPU ya, nggak diberikan kencang gitu. ya. jadi mesti dilihat tergantung aplikasinya ada berapa aplikasi lama kayak cinebench misalnya itu kan hmm. CPU tapi CPU cinebench nggak dipake ya, cinebench ya, dipakai, ya. <laughs> <laughs> apa ya contohnya ya kalian main Excel berat misalnya gitu ya yeah, itu ya kan Excel yang luar biasa berat dan dan multi tabel segala macam yang ada perhitungannya macam-macam itu biasanya uh, belum dilempar ke GPU, belum. CPU, CPU yang main. Bisa jadi kayak begitu. Uh, tapi kalau bicara soal GPU sebetulnya akhir-akhir ini mm -hmm. memang kebanyakan aplikasi itu ngelempar ke GPU sih. Iya, udah mulai banyak yang mau banyak um, banget, banyak. banyak banget sekarang yang udah ngelempar ke GPU. Ke GPU Video editing cang. itu udah hampir pasti. Iya, yeah. uh, semua, semuanya. Hmm. Uh, siapa aja? DaVinci, udah. DaVinci, udah. Da, terus si udah pasti, Adobe jelas, jelas, udah. Bahkan itu yang murah, yang mau Favi itu. Mau Favi. saya sering pakai karena <laughs> murah, seratus ribuan. Kadang-kadang kalau lagi sale gitu, itu pun pakai. Yeah. Iya. Itu pun pakai uh, GPU, jadi di situ GPU yang kenceng akan berefek sekali. 3D rendering itu hal yang lain lagi. Kalau hmm. kalian udah pakai Blender, 3DS Max, gitu. Itu itu luar biasa, itu presornya cukup, gitu ya. Cukup, tapi GPU-nya kenceng. Itu kenceng banget jalannya. <laughs> itu bisa kenceng banget jalannya. Jadi tergantung aplikasi apa yang dipakai sebetulnya. Yeah. Cuma memang kebanyakan aplikasi sekarang sudah mulai banyak yang melempar bebannya ke GPU juga, karena emang e, membahas dengan ke GPU itu adalah masa depannya, kayaknya ya. Iya, udah, udah, udah kelihatan banget emang kayak gitu yang terjadi sekarang. Ya, kayaknya banyak yang pengen CPU kencang, GPU kencang, tapi dananya enggak ada. Nah iya, <tapi <tapi iya, jadi lihat gitu. dulu kebutuhannya, dan yang paling penting lagi sebetulnya nggak perlu takut sih beli salah satu yang uh, lebih kencang uh, dari yang uh, lain. Uh nah misalnya oh saya belinya CPU-nya yang murah dulu gitu nah, karena mau beli karena GPU ini kebetulan nih dapat yang murah nih eh hmm, ya, dapat yang, hmm. yang murah untuk zaman sekarang hmm, misalnya hmm, gitu ya hmm. siapa tahu ada yang beli yang versi 3060 yang mid tadi yang 3060 ada yang beli terus oh, saya nggak mau GPU-nya ah gitu <laughs> siapa tahu gitu kan kamu aja deh beliin harga normal aja harga SRP misalnya gitu kan begitu dapat oh saya nggak oh, duit yang lainnya buat beli uh, CPU-nya saya beli i3 aja gimana i3 ya boleh boleh aja nggak ya. meledak kok kalau <laughs> bottleneck juga nggak <laughs> meledak Gitu, kurang lebih itu ya. Untuk jawaban yang pertama, siapa namanya tadi? Kun yang pertama, yang pertama tadi, Desmond Beck. Desmond Beck, ya, ini pertama kali diumumkan. Desmond Beck, kamu berhak untuk satu kaos, kaos. dari Nvidia. Terus, ada pertanyaan apa lagi? Nah, ini mungkin menarik, ini soalnya buat apa? Ini terkait sama video. Apakah NV encoder sudah tersedia pada ketiga PC? Apakah NV encoder? Oh ini buat video editor biasanya nih ya. Iya. Apakah NV encoder? Coba kata mungkin jawab. NV encoder ada nggak di tiga tiga PC? Ada lah. <laughs> Jawabannya gampang sekali. <laughs> ada. Jadi uh, GTX dan RTX sudah ada NV encoder. Ya dari sepuluh lima bahkan udah ada ya ya sepuluh lima puluh sepuluh lima puluh ti enam belas lima puluh ada kata gtx nya biasanya Iya ada, ada gtx nya ada plus tiga puluh gt ya gt ya kalau sepuluh tiga puluh gt itu belum punya belum punya gitu jadi sepuluh lima puluh sepuluh lima puluh ti enam belas lima puluh enam belas lima puluh keluarganya enam belas lima puluh lah ya keluarga sepuluh enam puluh keluarganya enam belas enam puluh rtx udah jelas udah jelas kalau iya. rtx semuanya pasti punya nv encoder kalau di laptop MX belum. MX belum. MX belum. <laughs> Dulu MX pernah ada yang punya. Tapi yang satu lama. seri doang. Satu seri e, doang yang, yang, yang punya. Lama, Tapi lama sisanya nggak ada yang pakai lagi nggak punya NVENC Encoder Jadi GTX kalau kalian butuh akselerasi untuk aplikasi-aplikasi uh, yang video, buat video editing, video editing gitu, 3D rendering, nah itu emang cari NVENC Encoder sih. Gitu. NVENC. Oke. Okay. Tadi siapa namanya tadi? Ezekiel Alpha Ezekiel Alpha. kamu berhak mendapatkan satu buah? Kaos, nah, satu buah, ayo. satu kaos, satu t-shirt dari Nvidia yang nanti kalau misalnya kamu menang ya, itu ya kamu dapat. Ya siapa tahu dapat, -dapat grafik kartu masih bisa ikut kok. Ada lagi pertanyaan lain? Good? Uh, ini mungkin buat Nvidia sih. Oh ini buat Nvidia, oke okay, oke. Okay. Uh, masih nunggu itu. Mbak Patty, gimana? Kamen. Nah. Kamen hadir Mbak Peti. Oh ya, oke. Okay. Oke. Okay. Sebanyaknya bacain aja tuh. Yang mana tadi? Nvidia Reflex membutuhkan monitor khusus atau Oh, oke. Okay. Uh, untuk Nvidia Reflex apakah itu membutuhkan monitor khusus atau harus yang G-Sync? Nah. Bisa mendukung reflex analyzer. Buat oh, Sorry Sorry Sorry. Player. Tadi uh, Mbak Peti agak kepotong jawabannya di awal. Diulang lagi mungkin. Oh. Oke okay. okay. jawabannya hmm. nggak nggak butuh monitor khusus atau nggak perlu pakai jising. Itu udah bisa jalan. Tapi kalau mau pakai ya itu lebih baik lagi. Jising uh, Ultimate mendukung reflex analyzer. Buat yang pro player uh, tentu itu bisa membantu ya menekan uh, low latency dan uh, menaikkan fps-nya. Cuman kalau punya monitor 60 Hz biasa juga oke okay kok, masih bisa dimainkan dan dijalankan Nvidia Reflex-nya. Ah, oke. Okay. Kalau di kalau pakai G-Sync uh, Ultimate itu ada analysernya ya. Iya. jadi tadi ada analysernya. Lebih mantap lagi jadinya. Betul. Terima ini mungkin juga Terima kasih. Oh, ini ada lagi satu lagi nih. Diborong nih oh, buat saya. Okay. Oh, tadi siapa? Diborong. Tadi siapa namanya Gun? Tadi itu... Wiranto Muhammad Ginanjar. Wiranto Muhammad Ginanjar tadi ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Satu T-shirt buat kamu. Dua T-shirt lagi. Terus uh, ada satu pertanyaan ini yang buat Nvidia juga. Apakah fitur Nvidia Broadcast, Reflex, DLSS itu ada di laptop gaming RTX 30 series? Apakah apa? Nvidia Broadcast, Reflex dan DLSS. Oh, apakah Nvidia Broadcast, Reflex, DLSS itu ada di laptop yang pakai RTX series. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, pertanyaannya itu ya. Eh as, as gpu nya RTX ada sih fitur-fitur uh, tersebut. Nvidia Broadcast uh, minimum RTX 20 udah bisa langsung di-download aja. Apps-nya ada di website kita. Uh, Reflex itu tinggal masuk aja ke GeForce Experience. Uh, dan uh, bisa disetting langsung ke game gamenya juga. Game yang udah mendukung Reflex uh, refleks tentunya uh, DLSS. Of course, ada juga semua GPU RTX itu uh, mendukung DLSS. Tapi kalau untuk game hanya game tertentu doang, ya maksudnya hanya game yang okay. uh, emang DLSS ready. Nah, nanti kalau itu bisa disetting, ya tadi Pak Deddy kan udah jelasin tuh, bisa disetting performancenya quality, ultra, atau yang uh, performance di game nya masing-masing di game graphic setting biasanya. Nah, oke okay ya. Jadi eh, terserah apapun komputernya. Selama gpu nya PC RTX. Atau nah, itu dapat semua karena dia start dari 20 series yang pertama udah dapat. Udah dapat semuanya. Hmm. Gitu. ya khusus Nvidia Broadcast sama DLSS itu khusus eh, dapat di rtx hanya di RTX series. Hanya di RTX. Tapi untuk Reflex itu dari dia 900 udah bisa sih karena itu udah ready di GeForce Experience ya. Oh oke, okay. berarti mm -hmm. dari itu yang bawa bawa juga bisa ya? Iya, tapi tentu dengan RTX uh, series lebih baik ya performancenya untuk Reflex. Oh iyalah, dari, tadi kan udah kelihatan ya berapa ratus FPS, berapa ratus <laughs> FPS ya yeah. tadi, udah jelas <laughs> banget kalau itu. <laughs> Betul. Oke, okay, tadi udah dua, eh udah empat berarti dari siapa tadi Gun pertanyaannya? Muhammad Rizki Ramadan. Ramadan, ya, kamu juga berhak untuk satu buah T-shirt dari Nvidia. Uh, ini uh, terus berikutnya ini pertanyaan buat. Uh, terus siapa nih? WPG. Oh, ini untuk WPG. Uh, thank you. Ya, terima kasih loh Mbak Peti sudah membantu menjawab. Nanti kita balik lagi ke WPG ya. WPG. Ke WPG. <tuh> Bapak Paulus. Apa ah, pertanyaan tadi? Hadir. Bagaimana dengan garansi dari PC bundle ini? Apakah jadi satu atau itu tiap vendor atau Oh iya. Bagaimana garansinya? Bagaimana cara menggaransinya bundling PC ini? Apakah tetap uh, terpisah-pisah per komponen atau jadi satu gitu ya? Nah, itu ya. pertanyaannya. Untuk untuk nya masih per komponennya yes, sih ya. Jadi uh, Underportnya misalnya, um, warrantinya berapa tahun, WPG-nya berapa tahun gitu. Jadi masih 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 balik lagi ke ke produknya masing-masing untuk warrantinya. Oh untuk kalau untuk digaransikannya kemana? Um, most of products kan dari WPG, jadi um, hmm. bisa ke WPG. Kecuali nanti mungkin pada perkembangannya ada beberapa partner kami yang uh, bikin spek-spek yang lain, nanti bisa dikomunikasikan ke toko yang bersangkutan sih. Pastinya oh, akan untuk gitu. uh, seperti biasa sih. Kalau untuk base uh, yang sekarang ini berarti ke WPG aja semuanya ya? Um, ya semua the component sih memang ke WPG. Oh, Oke okay, gitu. Yang sekarang ga. ini kan, iya. Bisa langsung uh, ke WPG, tapi kalau misalnya uh, dari tokonya membuat uh, sedikit perubahan, nambahin ya, ada sesuatu gitu ya? Uh, 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 Oke okay, gitu. Jadi seperti apa? Jadi siapa tadi? yang? Kan? Nah, ini ini perlu dijelasin dulu dikit. Hah? Uh, oh enggak, pertanyaannya ya. Hmm? Ini masalahnya yang nanya udah menang itu sebelumnya. pertanyaannya sayang banget kalau nggak dijawab. Oh. <laughs> Jadi ada pertanyaan lain? Uh, ada. Apa tuh? Ini buat jaga ya, sih harusnya mungkin. Oke okay, oke okay, kalau gitu. Siap siap kalau gitu tadi sudah terjawab ya. Terima kasih uh, banget Bapak uh, Paulus. Pertanyaan okay. buat jagat, uh, ada pertanyaan buat jagat? Apa tuh? Kenapa saat DLSS off Konsumsi dayanya tapi itu besar waktu di PC ketiga itu. Tapi pas on kok bisa kurang dayanya. <laughs> Kenapa DLSS off itu konsumsi dayanya bisa tinggi, tapi DLSS on konsumsi dayanya bisa turun. <laughs> Ini berarti jawaban yang paling benar adalah mari menonton video kami tentang DLSS. <laughs> gitu. Oh, medium. Gitu. Memainkan, uh, nonton nonton video kami tentang DLSS lagi. Kan pada dasarnya DLSS itu dia ngerender dari resolusi yang lebih rendah, terus pakai AI di upscale, di upscale ke resolusi ke yang lebih tinggi, ke resolusi yang seharusnya, gitu. Iya, iya, tapi ini ini juga tergantung ya, tergantung beban, tergantung gamenya juga, ada beberapa game yang jadi naik, mungkin karena frame rate-nya jadi tinggi, Bisa jadi kayak begitu, jadi akan berbeda-beda untuk setiap game, tapi kalau untuk yang tadi ada beberapa dia turun beberapa naik kok. Beberapa ada yang naik juga gitu. Karena karena sistem kerjanya yang berbeda dari dari sistem kerja rendering yang biasa ada ekstra kerja gitu dan ada efek samping dari render awalnya itu dari resolusi berapa terus dinaikkan ke resolusi yang lebih tinggi, itu yang membuat dia bisa berbeda konsumsi dayanya. Dalam kondisi terbaiknya memang pada saat pakai DLSS konsumsi turun. Hmm. Kalau mau pasti turun pakai DLSS terus di cap di 60, turun pasti <laughs> turun udah pasti turun gitu. Oke tadi berhubung yang pertanyaan ke WPG tadi itu bagus cuman tadi udah udah menang ya. jadi kita skip ya kita jawab tapi karena udah menang jadi kita skip. Untuk yang terakhir ini siapa yang yang nanya? Teddy Adel. Teddy Adel ya untuk t-shirt yang terakhir ya. Atau pertanyaan mas Adel mau dijawab lagi atau gimana? Kayaknya udah cukup malam ya. Oh, iya, udah cukup malam udah jam 11 ya sudah saatnya pertarungan kita dimulai. Setuju semuanya? Gimana? Semuanya setuju? Coba dong bilang dong kalau setuju. Saya bahas lagi dari awal ya. Perebutan. Jadi hari ini tadi kita bahas tiga buah PC, tiga-tiganya tersedia ya di Tokopedia. Cari eh, apa teman Nvidia GeForce ya. Cari aja Tokopedia Nvidia GeForce itu uh, sudah menyediakan PC PC ini dan banyak PC PC yang lain itu juga sudah disediakan. Jadi memang sekarang uh, strateginya supaya kalian tidak rebutan uh, VGA. Jadi memang VGA-nya dijadiin PC. Memang uh, jadi yang didahulukan sekarang adalah mereka yang belum punya PC atau yang butuh PC tambahan lagi. Karena yang ini susah untuk merakit dan belum punya gitu. Kalau kalian yang sudah punya PC tapi mau upgrade ya punya misalnya 1650 wah saya mau RTX Ya, mungkin mesti antri dulu sementara. Uh. Tapi buat kalian yang tidak punya dan mau punya, nah ini dibantu dengan cara ditawarkan harga yang wajar di sini. Kalau ada yang hitung, ada yang sempat berhitung, ini harganya wajar. Oke, okay. tadi kita sudah 3 PC dibahas yang entrynya nya pakai GTX 1650, Core i5 10400F, MSI 9460M Pro ya. Terus untuk yang PC mediumnya itu pakai Colorful GeForce RTX 3060 MSI B460 untuk motherboardnya lalu pakai processor Core i5 10400 f juga F3. ya terus yang paling tinggi itu pakai RTX 3070 70. Ventus dari MSI kemudian prosesornya Core i7 10700F dengan motherboard MSI Z940 Yes jadi itu semua tadi yang sudah kita tes, jadi kita sudah sampai di sini, eh, bukan belum, belum, oh. belum, 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 <laughs> belum, nggak gitu ya belum, kita kita gitu belum, ya belum, 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 peringatan, belum, belum, susah belum, 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 pun Alpha harus nonton sambil berbaring. Tapi dia nih tip nyari kesulitan aja nih. Eh tapi ini bisa di copy nggak sih? Nggak, nggak bisa. Enggak ya? bisa. Nggak saya bisa. ini enggak bisa di copy nih. Ketikin. Per, lo ketikin pertanyaannya. kenapa bisa masuk itu? Ini kan per itu per ini. Oh itu jawaban ya? Apa per apa per merek hadiahnya? Apa pertanyaannya per merek? Iya 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 iya. Jadi pertama-tama kita bawakan untuk satu unit Colorful GeForce GTX 1650. Uh 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 gitu ya. Colorful GTX 1650. Terima kasih buat yang semua masih menantikan. Udah di mau diketik atau gimana, Gun? Oh, lagi diketik. Jadi Gunawan akan mengetik akan diketik pakai akun jagat nanti di enter sama Gunawan. Ya. Oke, okay, jadi kalian menunggu ya di chat. Sabar. 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 Ini luar biasa loh ini. Wah, gua gue merasa ini pertanyaan ujian ini. Ini pertanyaan ujian, <laughs> ujian loh, ini susah banget ini. Ujian masuk mana gitu. <laughs> Waduh, pertanyaannya serem banget menanti di chat sebentar kita pastikan dulu bersiap-siap untuk satu unit colorful GeForce GTX 1650. udah oke okay? sebentar ya tunggu ya masih dipas-pasin soalnya kolom komentarnya mepet. <laughs> Jadi selain satu unit Colorful GeForce GTX 1650, ada satu unit MSI GeForce GTX 1650 juga. Jadi malam ini akan ada dua graphics card yang akan dibagikan. kayak gue tahu nih. <laughs> PR di mana? Tapi sebentar kita tunggu aja ya. Oke, udah siap. Udah siap, sudah siap. Tis sebentar lagi sama gue di copy paste. Hati-hati shock dengan pertanyaannya. <laughs> jangan shock sama pertanyaannya, jangan langsung bubar ya. Masih ada pertanyaan kedua. Masih ada pertanyaan kedua. Panggil teman-temannya lagi buat datang sih ya. <laughs> ya <udah. laughs> Oke, okay, udah di paste. Bahkan gue belum lihat, <laughs> oh, belum muncul. Oh, udah, eh, buset! Apaan itu format? Jawabnya harus dijawab semuanya. Masing -masing. Jawabannya panjang, loh. Ini jawabannya panjang, tidak Masing -masing. pendek. Jawabannya Masing -masing. panjang, ini masih salah terus, nih masing-masing ada masing-masingnya ya dari quality, performance, ultra performance. Mungkin lebih baik didetailin mana, di detailin mana, ya. mana yang nggak mana. Di detailin ya. usah tulis DLSS-nya lah, ya. Quality berapa, performance berapa, uh, ultra performance berapa? Mau U performance boleh gitu. Ini Mau detail. pakai P-nya aja di belakang juga boleh Soalnya ya. Soalnya kita juga bingung gimana tuh, yang mana yang bener kalau enggak di detailin. Sebetulnya kalau diurut bisa sih. Bisa sih. Ya, tapi mending tulis deh. ditulis, Soalnya siapa yang paling lengkap dia yang menang. Iya. Sudah cukup belum cukup? Kayaknya ada yang menang deh. K iya, sudah ada, ada, yang menang? ada yang itu. Cadangannya udah ada? Belum pastikan dulu jawabannya. Jangan jangan ini ya, jangan uh, berkecil hati kalau kalian uh, menjawab yang pertama, siapa tahu yang ngejawab benar di awal ternyata belum daftar di link di atas. Siapa tahu. Siapa tahu belum daftar di link di atas. Karena pendaftaran link di, link di atas sudah ditutup. Oh iya, ditutup ya. <laughs> Gak ada kesempatan lagi sekarang. Bisa daftar tapi kan ada ada timernya. timer Ini sekarang jam 11. 11 tahun 9. Quality benar, performance benar, ultra performance benar. Nah, sudah dapat. Ah, sudah dapat kayaknya. Nah, udah close kita? 16.50 kayaknya udah ada yang megang oh, ini. Enggak, enggak. Oh, cadangan. Kita cadangan dulu. Banyak yang tahu ya ternyata ya? Mm -mm. Ada satu yang hampir bener, tapi salah nyebut nama resolusinya. Hmm. Kita nggak mau nyebut. Kita nggak e. mau menerima 2 itu sebagai QHD, kan? Iya, 2K bukan QHD. Beda. Nggak, nggak spesifik gitu, loh. Spesifik angkanya aja. Wah, tapi kejadian beneran, loh. hmm? Ada yang menang ada yang menang sebelumnya tapi menang di sini. Ya, sepertinya kalian-kalian yang menjadi cadangan akan beruntung karena sepertinya pemenangnya itu sudah mendapatkan satu hadiah sebelumnya. Jadi akan ditukar dengan hadiah yang lebih tinggi. Ya, benar dia yang pertama kali menjawab dan benar. -benar. Yes. Terus tadi okay. dapat hadiah sebelumnya juga. Iya. Luar biasa ya. Alfa, bukan kamu kan? Fa? <laughs> <Va? laughs> Alfa suka bikin akun baru gitu nggak ya enggak ya? Udah di close ya, kita close ya. Eh, ntar, ntar Belum? Bukan, bukan. Ternyata dia salah. Oh, bukan. Tidak. pertanyaannya quality performance sama ultra performance. Iya, quality performance sama ultra performance. Ah, Urutannya salah. Enggak, dia, dia jawabnya balance. Oh, jawabnya oh. balance. Ada yang salah. Salah satu. Nyaris. Ada dapat dapat udah, dapat dua. Oke, okay, kita close untuk uh, GeForce GTX 1650 dari Colorful. Tapi masih ada satu lagi dari MSI. Masih ada satu lagi. Satu lagi dari MSI. Oke, okay, jadi sampai sini dulu kita. <laughs> sampai sini. Bercanda kita udahan ini apaan <laughs> sih? ultra Oke, okay. betul. Jawaban eh pertanyaan berikutnya untuk satu unit MSI GeForce GTX 1650 yang kedua. Betul, MSI. Ya, MSI ya. GeForce ah, apa GTX apa 1650. Pertanyaannya akan sangat MSI sekali. <laughs> buat kalian yang pernah mengendalikan VGA MSI ini harusnya tahu nih. Semoga kalian pernah menggunakannya. Semoga kalian pernah memakai. Ini pertanyaannya spesial banget dari Alfan Ini benar-benar yang bisa jawab cuma yang tahu banget aja nih, uh -huh. tahu banget MSI ini. Yang nih. pernah pernah Gile. nyoba. Eh, yang udah pernah, pernah pakai. Eh, cuma nancep MSI doang belum tentu loh. Nah iya, <laughs> belum tentu loh, cuma aja VGMS MSI doang belum tentu ngerti. Ya, oke, okay, kita close, kita close, kita close semuanya kita close ya. Sudah close sekarang untuk MSI GeForce GTX 1650. Lu mau tulis, Gun? Iya. Ini sama, ditulis juga oleh Gunawan ya. Variable atau setting mungkin ya? Iya. Ini luar biasa, ini sih hmm. MSI banget hmm, ya. Ini <laughs> iya silakan. Silakan bertarung. oh, bener kok. Bener telat. <laughs> bener loh. Oi VGA. <laughs> VGA bukan motherboard. <laughs> VGA yang dibahas, Pak. VGA, VGA, kok ada yang jawab motherboard? Sih? VGA bukan motherboard. Empat ya? Uh, tiga tadi tiga, tiga ya? Oh, tiga. Setidaknya tiganya benar lah. Tadi tiga ya? Katanya iya, tiga. Oke, okay. setting dari VGA GeForce itu bisa diganti dengan menggunakan utility MSI afterburner. Sebutkan, Sebutkan tiga. tiga setting dari ada lima, sebetulnya banyak sih. Sebenarnya banyak, sudah banyak banget. Banyak tiga bahan. deh, tiga, tiga setting, tiga paling enggak, tiga paling nggak tiga setting. Ini kalau cuma adu cepet-cepetan doang nggak bisa. Nggak <laughs> bisa. Nggak bisa nih kalau adu cepet-cepetan. Ini pasti udah ngeleknya dulu lebih kian dulu dep dep diem dulu gitu Bentar Eeeh. kemarin apa itu. apa itu ya? Nah itu. Dan yang menariknya lagi kalau dibilang tadi katanya di handphone itu lebih cepat, ngetiknya lebih lambat daripada di PC, <laughs> daripada di laptop. Kritik. Jadi gitu. Ini banyak yang benar sih. Akhirnya. Masalahnya nyari yang pertama bener ya tapi ini udah banyak yang bener sih udah banyak yang bener sip 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 keren 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 aduh ada yang satu yang jawab pertama tuh yang bisa diganti adalah fan Salah. wah fan apa bukan fan yang bisa diganti masa pakai after fan fannya terus berubah gitu Fan-nya tiba-tiba fan dicabut, dicabut. Enggak <laughs> bisa kecabut fan-nya. Oh, ada yang benar ini. Oh, iyalah, nah, pasti nah. ada yang benar. Udah banyak yang benar. Oke, banyak juga yang pakai ya. Copy paste. <laughs> bisa juga copy paste, oh, iya, jangan bisa sedih. -paste. Bisa banget bener -bener itu copy paste. Itu. Bener Benar. udah dapat udah dapat ya nah. oke kita close ini mau diadakan pengumuman iya nah gunawan akan mengumumkan tapi sambil mengumumkan mungkin kita ajak lagi mbak peti ci peti bu peti apalah yang enak mm. diajak lagi untuk hadir lagi bersama bapak paulus untuk hadir lagi bareng-bareng Ini bisa bisa hadir bareng-bareng. <laughs> Tadi kita lupa nah. kita hadir bareng-bareng. Nah udah. Siap. Nah ini udah tampil semuanya ya. Oke, okay. kita bacain. Di mana tulisannya? Oh saya bacanya agak jauh ke sana. Oke. Yang X ini nggak usah. Oke okay, oke. Okay. Ini pemenang quiz untuk apa nih? Ini voucher. Voucher OVO. Oh ya. Yeah. Untuk voucher Ovo ya saya baca satu-satu saya ya jangan sampai tidak menghubungi lagi nanti dihubungi ya, harusnya ya nanti kalian akan dihubungi karena kalian sudah mengisi uh, isian tadi ya yang di atas itu di link di atas uh, untuk Nvidia o, uh, untuk Ovo itu ada uh, di pertanyaan Nvidia tadi ada Ronin eh mana sih terlalu <laughs> ada Ronins Ronin S kemudian ada Yuru Zero ada William Taruji, kemudian ada Vian Purwoko, ada Willy Anto. Lalu di pembahasan PC entry itu ada nyoba Instagram. Kenapa namanya nyoba Instagram? Namanya spesifik YouTube. banget ya. Ada nyoba Instagram, ada Simran Karnani, ada Nabilal Fakih Muhammad ada Galuh Permana, ada L Y Pratama, kemudian untuk divisi yang mid end itu ada M Ilham Hanifan, ini masih OVO ya. Lalu ada Fahreza Ali Syahdani, ada Chris L. Eh sebentar itu Chris L siapa? Chris, Chris L, Ada Riko Priyadi, ada abal-abal gaming. Kenapa abal-abal gaming? gak imba gaming. Lalu untuk sesinya PC yang high class, yang high performance, ada Vian Purwoko A. Vian Purwoko A ya, lalu ada Kin Ichiro. Kin Ichiro ada mi friendly. You are not. <laughs> Gimana sih, Mi friend Namanya me friendly. Me. Ya. Me. Lalu, me, me friendly, me. friendly. Me. friendly ya. me. Stefanus handy, Stefanus handy. Ada Isnanto Budi. Kemudian, untuk T-shirt. Ada viral net. Sebentar. Yes ada viral net kemudian siapa lagi ada Alvin Ibratama ada kedutupan lagi ada Putri Indriani ada Ariana Pinatih ada Fakri Hamad lalu untuk t-shirt pada pada sesi Q&A ada Desmond Beck bukan black tapi Beck ada Ezekiel Alfa, oh tadi udah diumumin ya. Ada Muhammad Rizky Ramadan, ada Teddy Adel, dan ada Wiranto Muhammad Ginanjar. Dan untuk graphics card. Siap -siap. Untuk GTX 1650 Colorful. Siap-siap. Yang paling cepat menjawab dan benar adalah...

Mungkin lagi teriak-teriak ini. <laughs> lagi teriak-teriak, mungkin lagi teriak-teriak jambak-jambak adiknya mungkin gitu atau jambak-jambak temennya Buat yang ini satu. Heem. Biar dia nanya, "Waduh, gua baru dari kamar mandi." Ada yang dengar nama gua disebut apa enggak? Ada yang nanya gitu. Oh, ada yang nanya, "Gua baru dari kamar mandi." Ada yang ada yang tahu nama gua disebut apa enggak? Wah, mungkin udah lewat. <laughs> Jangan kamar mandi dulu makanya. <laughs> Kalau kelewat nggak tahu ya gimana? Nah, iya. nanti nanti ada hapet, gimana dong. oke, okay. sekarang <laughs> untuk grafik card MSI ke, -ke t enam kedua. <tuk> dung, 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 Kena eh, <laughs> dung, <laughs> susah bacanya? dung, dung, susah bacanya <laughs> <Lagi mana? laughs> Sebentar, oke. Okay. Namanya dimulai dari huruf D, D, delta. Biar nggak salah, biar gak salah. salah ya, dari huruf D, delta, D, delta. Awalnya dari D, Dani, Alf, ya, untuk Dani, Alf, Alf. Dani, Alf. Dani, ya. Alf. Kamu yang pertama kali, ya pertama kali F kamu yang mendapatkan grafis card MSI GTX 1650 Dani Alf Dani ALF Siapa tadi? Dhani masih, hadir, ALF. masih hadir, masih, hadir, masih hadir dan Alf atau udah ke toilet lagi? Atau ke toilet, atau ke toilet dia, dia, dia lagi? Hah? <laughs> dia, dia sebelum belum <laughs> ngomong. Oh, <masih. laughs> oh udah sih kali <laughs> tadi, dia, ya tadi deh ya. Oke, okay, jadi uh, jangan berkecil hati buat kalian-kalian. Masih ada kemungkinan kalau misalnya ada yang veri pas verifikasi gagal, kita punya cadangan-cadangannya masih mungkin dipanggil cadangannya juga, ya. Bahkan untuk graphics card pun kita punya cadangannya kok. <laughs> jadi kalau ternyata memang memang tidak bisa memenuhi persyaratan kami atau tidak bisa verifikasi, ya mau nggak mau kita akan kasihkan ke cadangannya. Nanti untuk para pemenang ini akan ditaruh oleh Gunawan di deskripsi dan video ini akan dipin, eh akan dipin, akan di, tetap dipasang di eh uh, di Jagat ya. Tayangkan ulang. Tapi bisa ditayangkan ulang lagi kalau kalian mau lihat uh, PC-nya tadi seperti apa aja, spek-nya -spek -spek seperti apa aja. Oke, okay. terima kasih semua yang sudah join. Terima kasih, terima kasih banget Bu Peti dari Nvidia, ya. ada Pak Paul juga dari WPG. BWPG. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banget terima untuk kasih. usahanya ya. menyediakan PC, PC lengkap ya. dengan GTX RTX yang harganya wajar. Terima kasih banyak. Terima kasih. <laughs> eh, eh, copot. Maaf, jatuh. <laughs> ya. Semoga nanti uh, ke depannya kalian bisa lihat-lihat ke ini Tokopedia di mana di situ ada Uh, tokonya GeForce, uh, Nvidia, di Nvidia GeForce bisa itu lihat. bisa dicek-cek nanti isinya ya ada banyak nggak cuma tiga ini juga sih ada banyak ada lagi banyak sih, dan ya. dari WPG pun tuh sebetulnya tokonya nggak cuma satu ada banyak toko yang menjual hmm, juga ada, ya uh, konfigurasinya mirip-mirip semuanya hmm. harganya juga mirip-mirip tergantung apa yang ditambahin gitu ya hmm. mungkin ada yang nambahin keyboard mouse sekali gitu ya hmm. jadi harga sedikit uh, lebih gitu Naik dikit Ya, mm -hmm. naik dikit mungkin. Tapi siapa tahu kalian juga butuh keyboard mouse karena yeah. baru mau ngerakit PC. Siapa tahu ada yang paketin dengan monitor juga? Iya. <laughs> siapa tahu ada paket dengan monitor. Belum lihat sih, belum lihat. Oh, ya, iya. mungkin, <laughs> mungkin mungkin ada. Mungkin. Oke, okay, kalau gitu terima kasih untuk semuanya. Terima, terima kasih. kasih dari tim Nvidia, tim WPG. Terima kasih banget untuk uh, keseruannya hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah join dengan keseruan hari ini. Sampai jumpa lagi, see you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. See you, Bye-bye. Thank you. So.